Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina kami ridha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Allahumma inni amsaytu ushiduk wa ushidu hamalata 'arsyik وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك شكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang kita kecap sehinggalah pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi Allah menjemput kita semua untuk berada di dalam rumah Allah. Kemudian solat berjamaah. Kemudian sama-sama dimuliakan oleh Allah insya-Allah dalam majlis ilmu. Tiga nikmat tu nikmat yang cukup besar. Ni sekarang ni duduk dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, dan tadi Allah SWT mengizinkan kita semua untuk sama-sama melakukan solat berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita bersama dengan seorang rasul, iaitu salah seorang daripada 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitulah Nabi Lut ibn Harun ibn Azar alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 orang rasul dalam Quran. Kalau baca, siapa yang baca tiap-tiap hari, bunyi macam pelik sangat. Siapa yang baca tiap-tiap hari, no? Macam agama lain je. Sepatutnya semua tiap-tiap hari. Jadi kita boleh
yang duk baca tiap-tiap hari ni boleh tengok sampai kat nama rasul boleh tanda. Boleh tanda. Ha, daripada awal kita duk tadarus tu kan, ha, sampai kat satu rasul tandalah. No? Ha. Ha, sebelum tu kalau tak hafal nama rasul print lah. Tanya doktor Google tu. Sat gi dia buat keluang lah satu-satu, print buat keluang. Bila baca Quran tanda. Tu salah satu cara nak tadabbur. Salah satu cara nak tadabbur Quran. Latihan dia cari nama-nama rasul. No? Sebab Quran ni dia terhad. Ha, terhad 6236 ayat, bukan semua benda Allah sebut dalam Quran. Tak semua. Apabila Allah sebut, maksudnya perkara itu perkara yang penting. Perkara itu perkara yang asas. Perkara itu banyak manfaatnya. Dan kadangkala bila Allah sebutkan, spesifikkan satu-satu nama, bermaksud nama itu mewakili satu diri dan peristiwa yang sangat buruk pun boleh juga. No? Sama ada betul-betul hebat kemudian Allah sebut dalam Quran, ataupun nama tu betul-betul tak elok kemudian Allah sebut dalam Quran. Assalamualaikum, minta maaf sekali lagi. Kereta yang bernama PHR 325, kereta yang bernama PHR 325, minta ubah sebab saudara kita tak boleh berlangsung. Emergency sangat-sangat. Minta kepada tuan kereta PHR 325, minta tolong ubah. Alhamdulillah, terima kasih. Ha, tolong ubah sat, kesian ke no, kawan kita emergency. Salah seorang rasul yang Allah sebut dalam Quran ialah Nabi Lut alaihi salam. Bila sebut Nabi Lut, maklumat pertama ini ilmu kita ni, ilmu ni. Ha, insya-Allah semoga Allah Taala kurniakan kita ilmu yang barakah dan bermanfaat dalam hidup kita. Yang pertama sekali, Nabi Lut ni daripada keluarga yang beriman. Keluarga yang beriman iaitu pak menakan dia Nabi Ibrahim. Ha, tenang, semua orang kenal. No? Kadang orang tak kenal nama Lut kan. Ha. Tambah di Malaysia ni yang nama Lut ni saya jumpa ada seorang. Lut, orang panggil Lut lah kat dia. Kan? Ibrahim bin Azar, Lut bin Harun bin Azar. Maksudnya Lut tu anak menekan Nabi Ibrahim tu, pak menekan. Dan Lut alaihi salam beriman dengan Nabi Ibrahim. Dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Cuma kelebihan dia, dia juga dilantik oleh Allah menjadi rasul. Subhanallah. No? Keluarga rasul belakang ni, tuan. Maklumat yang kedua, Nabi Ibrahim ada anak kan nama Ishaq. Nabi Ishaq ada anak nama Yaqub. Nabi Yaqub ada anak nama Yusuf. Anak Tok Wan, cucu, cicit dengan ayah semuanya rasul. Ibrahim ke Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian Nabi Yusuf. Empat orang turun ke bawah tu. No? Kita empat ke atas, empat ke bawah, tak jumpa pun. Hak orang lama kan. Kotlah ada keturunan atas nombor tiga ke, tok guru lega jugalah. Entah, no? Sebab cucu ni. Takkan Tok Wan tak kenal? Ataupun cicit kan? Sebab tu tuan-tuan, dalam keturunan kena ada yang soleh. Bukan kena ada, semua kena jadi soleh. Tapi kalau ada seorang yang paling warak, yang paling dia tok guru dia, yang tu sedikit sebanyak boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga. Ada dalil. No? Ada dalil.
boleh bagi syafaat. Kalau kawan yang soleh pun boleh bagi syafaat, apatah lagi keturunan kita yang soleh. Nabi sebut kawan-kawan yang soleh boleh bagi syafaat dan keluarkan kawan mereka yang baik, yang kenal di dunia dulu, daripada neraka. Jadi antara benda yang kita nak bincang ataupun kita nak sebut malam ni tuan-tuan yang bermanfaat tentang Nabi Lut ni, no, tuan-tuan duk tunggu tajuk Lut moden kan, hak tu sikit lah sekali, no, ending tu 10 minit ni kot kan, saya sebut tu. Kita nak tengok kenapa lelaki ini disebut oleh Allah sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Tuan-tuan bayang, kenapa lelaki ini sehingga 25 kali Allah sebut nama dia dalam Quran, ulang banyak kali. Bermaksud dia seorang lelaki yang sangat hebat. Kalau orang biasa sebut dalam Quran, oh hebat tak sangka dah, seperti Sayyiduna Luqman, seperti Zulqarnain, orang biasa, orang soleh sebut dalam Quran, maksudnya mesti hebat. Orang biasa sebut dalam Quran mesti hebat. Contohnya Maryam bintu Imran, mesti hebat. Allah sebut nama dia Maryam. Kata ulama tafsir, cuba lihat kehidupan dia, memang hebat. Begitu juga bulan Muharram sampailah habis Zulqa'dah Zulhijjah, Allah sebut Ramadan je dalam Quran. Ramadan saja Allah sebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ulama kata cuba kaji Ramadan, oh hebat. Turun Quran dalam bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu, macam-macam lah. Kenapa kata para ulama tafsir, kalian tidak bertadabur, tidak mengkaji nama Lut alaihissalam disebut sehingga 25 kali Allah ulang dalam Quran. Apa kehebatan dia? Di mana kesabaran dia Nabi Lut alaihissalam? No? Seperti yang kita semua tahulah, Allah uji dia dengan satu kaum yang suka sesama jenis ni, suka sesama jenis. Jadi Nabi Ibrahim berhijrah daripada Iraq kemudian ke Palestin, ke Syam. Nabi Lut ikut sama. Entahlah. Dia yang menarik ni, yang saya suka, kadang-kadang saya suka baca juga rasul-rasul yang satu masa bertemu sampai 2-3 orang rasul. Nabi. Kan? Kalau Nabi Musa zaman dia banyak. Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha' ibn Nun, Nabi Shu'aib. Tutur rasul dengan Nabi tu hidup satu zaman, depa berjumpa pula. Tuan-tuan boleh bayang tak? Para rasul ni hidup satu zaman, tempat jauh-jauh. Nabi Khidir seorang ni. Lupa. Punya ramai zaman Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib, Yusha' ibn Nun, Nabi Khadir. Tu salah sebutan dia. Khadirun. Khadir. No? Jadi ini juga antara zaman yang dua rasul hidup sekali, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan dua-dua rasul. Setelah pindah pergi ke Palestin, tuan-tuan, dua orang rasul ni bawa mereka punya keluarga, ada bawa keluarga. Nabi Lut pun ada isteri dia, ada anak dia, bersama dengan kaum dia. Kemudian Allah mengutuskan Nabi Lut alaihi salam ke suatu tempat, daripada Palestin pergi ke Jordan. Nah, satu tempat, satu kampung yang nama dia masyhur, yang tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, filem-filem yang berkaitan dengan Sodom ke English kata apa ustaz? Sodom. Sodom ke apa, saya tak pandai kan. Sodom dalam bahasa Arab, dia bahasa Arab Sodom bi fathis sin wa dhammid dal, dalam bahasa Arab disebut Sodom. Kampung tu di Jordan. Kalau tuan-tuan tertanya-tanya yang homoseksual, bapa homoseksual alam ni di mana kampung dia? Bukan sampai hari ni tuan, jaga elok tu, ayat bahaya tu. Kalau kata sampai hari ni kan. Dulu punca ataupun mula tuan-tuan, mula perangai pelik sama jenis tu bermula di Sodom. Kampung ni di Jordan, dekat dengan Laut Mati, Bahrul Mayit, Laut Mati. Nah, hari ini sebahagian daripada travel umrah, kalau pergi umrah dia bawa pergi Jordan,
Dia bawa pi Ashabul Kahfi, dia bawa pi Muqtah, kan? Ziarah Muqtah. Kemudian dia pi mana? Dia pi duk cerita berjalan pula dah. Ni nak cerita tentang mana ni? Noh. Akhir sekali ni nak cerita ni travel agent ni bukan saya. Saya tak ada travel agent. Saya tak ada kena mengena-mengena dengan mana-mana syarikat dalam alam ni. Syarikat susu ke, syarikat travel ke, tak ada kena-mengena. Alhamdulillah. Noh. Saya tak pernah promote kan. Alhamdulillah. Jadi lo ni depa duk buat berjalan pi ke Jordan, pusing Ashabul Kahfi di Amman, lepas tu pi Muqtah, turun bawah lagi apa nama ni, batu-batu tu sat, bangunan-bangunan tu Petra. Batra dia panggil dalam bahasa Arab. Tak payah cerita lah tu. Kemudian dekat dengan situ turun lagi ada satu tempat nama Bahrul Mayit, laut mati. Dia punya kemasinan dia lebih kurang 60 kali ganda daripada laut biasa. Tuan-tuan kata kalau 60 kali ganda ustaz, tak tenggelam. Memang tak tenggelam pun. Dan laut tu dia bukan laut. Dia tasik, buhairah apa nama, buhairah Lutiyah. Sebahagian orang panggil buhairah Lutiyah. Dan dulu zaman Rasulullah tempat tu dipanggil Ain Zughar. Di zaman Nabi SAW tempat tu dinamakan Ain Zughar. Dia tasik tapi Arab panggil laut mati. Dalam bahasa Arab tempat tu secara geografinya dia panggil laut mati. Kenapa nama dia laut mati? Satu, walaupun dia bentuk tasik tapi sebab dia masin, maka Arab panggil dia laut. Kenapa Arab panggil dia mati? Bahrun mayitun ataupun bahar mayit. Sebab apa mati? Sebab dalam tasik tu tidak ada seekor pun binatang, kan? No, punya tak reti, saya pun pi juga kawasan tu, kan? Dululah kan, dulu bukan ni hak lala ni dulu waktu mengaji dulu ni, entah no? Tempat tu tuan-tuan, di situlah perkampungan Nabi Lut alaihissalam dan juga kaum dia. Ada 4 daerah besar yang merupakan kaum Nabi Lut. Kata para ulama tafsir, lebih kurang jumlah keseluruhan, tetapi tak besarlah, 40 ribu orang. No? 40 ribu orang. Hampir kesemuanya LGBT. Tapi T tak ada lah. Transgender kan dia tukar, kan? Jantan, sebut jantan tu, kasar kan? Lelaki, dia tukar jadi perempuan. Dia buang apa semua kan? Tu masuk ending lah tu. No? Jadi dia buang apa semua, dia tukar jadi perempuan. Dia tukar, dia buh payudara, dia buang zakar apa semua, dia buat apa bedah kan? Transgender. Apa nama ni, zaman tu, zaman Nabi Lut alaihi salam, dalam kampung tu tuan-tuan, dalam kampung 40 ribu orang tu, majoriti gay, dan bukan gay biasa-biasa, gay yang ketagihnya ni, yang orang panggil apa, yang kira depa ada tempat. Kalau semua PD dia panggil nadi, dalam Quran panggil nadi, tak tifi nadi kumul mungkar, kalian melakukan perbuatan liwat itu di tempat-tempat, di apa nama ni, dewan kalian, dikira ada tempat, siapa nak, okey semua pakat berhimpun tentang tu, ramai, no? Punya ramai, sehinggakan Nabi Ibrahim AS, ni cerita tengah pula, tengok pi merata. Patutnya mula daripada depan. Tuan-tuan, dia apa yang terlintas saya sebutlah. Untuk daripada Allah Azza wa Jal. Kalau lawan sekejap jadi lagi ni. Tuan-tuan, punya ramai pada zaman Nabi Lut AS yang buat hubungan sejenis ni, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan pun ada. Kira LG ada dah, lesbian dengan gay, hak persatuan hak duk ada dah di Malaysia ni, LGBT kan. Hak tu sebab zaman umat Nabi Muhammad ni dia lagi banyak lah. Hak zaman dulu LG ya. Wallahu alam. Saya cari nas hak tukar apa jantina ni tak tahu, tak ada. Kan Quran dan hadis tak ada. Saya tak jumpa kan. Yang ada nas dalam tafsir
lesbian dengan gay, tapi majoriti gay pada pada zaman tu, homoseksual. Entah nak? Punyalah ramai ketika itu waktu malaikat, ini cerita tengah dah ni, nah, malaikat datang nak turunkan azab, singgah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, boleh tak kalau kamu dapati di dalam kampung ni ada 10 buah asyara buyut di kalangan orang-orang Islam, boleh tak tarik balik bala ni, ampun berbalik bala ni, jangan turunkan bala yang Britain kerat baru jadi jadi Syria Jordan, tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim AS dia bawa anak menakan dia, keluarga dia, kaum dia pun semua berdakwah di Palestin, Baitul Maqdis. Kemudian Allah SWT arahkan Nabi Lut AS untuk pi ke Sodom tu. Sodom tu di mana? Di selatan Jordan, bawah sekali, hujung lah kalau tuan-tuan pi tu, jauh lah, sangat sangat jauh. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya terlupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui kawasan itu. Kawasan yang Allah buat turun bala tu, yang sekali kita sebut kan, cara ringkas, Nabi pernah lalu kawasan tu. Ketika Nabi sedar bahawa Rasulullah dan para sahabat lalu kawasan tu, Nabi sebut kat sahabat ni, kata, bergerak sekarang, semua sekali bergerak sekarang. Sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Kerana dulu di bumi inilah Allah menterbalikkan daerah ini, angkat terbalik bumi ini, dan dia adalah tempat yang dimurkai oleh Allah. Tak cukup dengan segera meninggalkan tempat itu, tuan-tuan, segera meninggalkan tempat itu, Nabi juga mengarahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk membuang semua tepung yang diuli menggunakan air yang diambil daripada kampung yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, tuan-tuan, penting. Noh? Ah, penting. Ha, tempat macam tu maksudnya sesuai lah, dua buah pinasi pula kan. Pipi tang tu memanglah dia cantik, dia jadi dia tempat pelancongan lah. Lah ni tempat pelancongan, ada hotel, ada kedai banyak apa semua, meja-meja restoran apa, kita pun pi duk kelah pula tang tu. Nabi lalu-lalu sedang kawasan tu, terus Nabi laju. Kita daripada tempat aman duk pi tuju ke situ pula. Tuan-tuan, tempat yang dilaknat oleh Allah dengan kemurkaan yang begitu tinggi daripada Allah, Nabi ajak kita tinggalkan segera tempat itu. Dan termasuklah tepung yang diuli oleh sahabat, sahabat kisah gandum buat tepung, tepung batu uli guna ayak daripada kampung tu, Nabi kata buang ke semuanya. Subhanallah, sampai macam tu sekali dia punya kena jauh daripada tempat itu. Nah, tuan-tuan bayang tengok betapa Allah memurkai tempat yang berapa ribu tahun dahulu pernah dilaknat oleh Allah, apatah lagi orang yang meneruskan legasi LGBT ini pada zaman ini 2018. Betapa dia jauh daripada rahmat Allah, betapa dia akan jauh daripada kasih sayang Allah. Ini kita kena faham ni, hidup zaman ini. Nah, tak kira lah yang jadi LGBT tu kah, yang sedang yang mempertahankan tu kah, nah, duk pertahankan dan sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Kita tidak berperang dengan mereka. Nah, kita berdakwah kepada mereka insya-Allah, tetapi kita tidak menyokong apa yang mereka lakukan, satu, dan kita takkan promosi apa yang mereka lakukan seperti mana promosi yang berlaku pada hari ini. Hatu halul moden tu. Hatu tajuk halul moden tu masuk tu. Tuan-tuan, kita hurai sikit insya-Allah. Jadi Nabi Lut alaihi salam pun berdakwah. Berapa lama wallahu alam. Cerita dalam Quran sangatlah banyak, ada ratus-ratus cerita dalam Quran, bahkan mencecah ribu cerita dalam Quran. Dia panggil qasas dalam bahasa Arab. Cerita dan kisah dalam Quran ni yang Allah buat masuk dalam ni, ada ribuan kisah. Kenapa kisah? Nombor satu, kerana orang suka kisah. Orang suka cerita. Kalau cerita, dia jadi
tak lena, tidak awal gini hak geng sandang lagi awal ya. Kan contohlah contoh kan. Tapi kalau kisah kurang sikit, kalau kita sebut cerita, ni cerita Nabi Lut ni, seronok dengar. Kisah adalah salah satu pendekatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar umat manusia. Ni bukti dia. Ribu kisah ada dalam Quran. Antaranya yang ni, hak kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan bila mana Quran mendatangkan sesuatu kisah, tuan-tuan akan mendapati bahawa Quran tak wakmai secara terperinci. Laki tu nama apa, dia duduk di mana, ayah dia kerja apa, zaman bila, tak ada. Kata para ulama tafsir, cuba tengok, bila Allah buat main kisah, Allah suruh tengok apa yang kaum tu buat dan apa akibatnya. Ashabul Kahfi, 7 orang, siapa? Tak tahu. Nama apa? Tak tahu. Zaman bila? Tak tahu. Negeri mana? Tak tahu. Khilaf, ulama khilaf, 7-8 pendapat. Berapa orang? Tak tahu. Allah nak suruh, Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu, cuba tengok apa Ashabul Kahfi ni buat. Pemuda-pemuda yang beriman. Lawan dengan pemimpin yang waktu tu nak paksa mereka keluar daripada Islam. Tetapi pemuda-pemuda ni tetap dengan agama Islam. Tak takut dengan kerajaan dan seluruh bala tentera dia. Yang nak bunuh mereka, yang cari mereka, nak keluarkan mereka daripada Islam. Allah Ta'ala tunjuk pemuda, pemuda tuan-tuan, bertahan, akhirnya mereka dimuliakan oleh Allah dengan karamah, tidur selama 309 tahun. Sebab apa? Prinsip mempertahankan agama dan iman dalam diri mereka, Allah muliakan mereka, Allah abadikan kisah mereka dalam Quran. Yang tu aja. Kisah dalam Quran, tuan-tuan baca lepas ni, kisah Quran, apa yang mereka tu buat dan apa balasan ataupun imbuhan yang Allah bagi kepada mereka. Itu kisah dalam Quran, simple je. Apa yang kaum Lut buat? Sekian, sekian, sekian. Apa yang mereka dapat? Sekian, cukup. Kita pun tengok, ambil pengajaran. Oi, buat macam ni, mesti dapat macam ni. Meneruskan perbuatan songsang sesama jenis, seks sesama jenis, homoseksual, lesbian, apa akibat dia? Mendapat kemurkaan Allah dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tak kena bala? Boleh. Boleh. Kan? Apabila cukup, cukup syarat-syarat dia. Jadi Nabi Lut ni, dia pun pindah daripada Palestin, kemudian sampailah ke Sadum, nama tempat dulu lah. Nama tempat dia lah ni, nama baru moden lah ni lah kan. Dulu Sadum, kampung itu. Jadi Nabi Lut alaihissalam berdakwah. Allah hantar Nabi Lut alaihissalam ni ke tempat tersebut. Dia pun sampai di situ, anak murid Nabi Ibrahim, anak murid, anak didik Nabi Ibrahim. Noh, kira orang hebat lah tuan-tuan, rasul yang hebat. Nabi Ibrahim ni rasul yang sangat hebat lah, sangat alim, sangat warak, dahsyat. Ini anak murid kanan dia, rasul juga. Cuma anak murid ini dihantar oleh Allah SWT pergi satu kaum, satu tempat. Nabi Lut pun tengok-tengok, ai, hak ni hampa ni ada penyakit yang tak pernah dalam alam ni buat. Allah rakam perkataan Nabi Lut tu dalam Quran. Iz qala liqaumihi, Nabi Lut ni dia pergi berdakwah, dia pergi sebut tuan-tuan, berani Nabi Lut. Nah. Allahu akbar. Nah, nak cari zaman hari ni pendakwah yang panggil, pergi jumpa depa ni dan berdakwah. Saya pun tak buat tuan-tuan. Tapi rakan-rakan alhamdulillah duk tengok kan. Berapa orang rakan ustaz? Ustaz Hanafiah, Ustaz Abid Liu, apa semua kan, alhamdulillah. Maksudnya hak fardu kifayah tu dari sudut tu dia pegang, depa tolong tanggung dah, alhamdulillah. Noh. Depa panggil tuan-tuan, depa panggil. Geng-geng ni depa buat diskusi, buat dialog, panggil. Begitulah Nabi Lut alaihissalam dengan kaum dia setiap hari. Nabi Lut alaihissalam, tuan-tuan tengok, saya dan kita semua tengok, dia pergi ke satu tempat, ke satu rumah, ke satu kawasan, ke satu lorong. Dia kata, Ataktunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
Hampa buat satu benda keji ni yang tak pernah makhluk Allah di atas muka bumi ni buat. Pakat kahwin laki sama laki. Kita Malaysia tak, dia tak sampai tahap tu lagi. Tapi di di luar negara tuan-tuan, saya masuk terus lah. Selit dan duduk selit banyak lah kan. Di luar negara tuan-tuan, sebahagian negara antaranya Kanada telah pun membenarkan perkahwinan sesama jenis. Dah benar dah. Legal, legal. Boleh kahwin, laki kahwin dengan laki di gereja, perempuan kahwin dengan perempuan gereja, dapat surat nikah. Dapat surat nikah. Ah, pergi siap. Katok pedang. Ah, tu dia tu. Kan? Nak Allahu Akbar. Subhanallah. Dan sebahagian negara masih diperdebatkan di parlimen. Saya tak ingat tahun bila saya pergi ceramah di Sydney. Sydney ke mana? Tak tahu. Tapi Australia lah. Tak ingat dah. Pelotak ni kan. Di Sydney kot. Tapi sungguh lah. Bukan kot. Belah-belah nu lah. Australia lah. Saya tak, tak ingat dah. Sydney rasanya. Bila pergi sana, saya minta mereka untuk naik bas, naik train saja. Banyak mereka bawa berjalan. Ceramah dua kali lah. Berjalan sampai 4 hari kot. Berjalan kot. Tapi belajar lah. Bila kita berjalan, saya tengok, saya kata, siapa ada kedai buah bendera pelangi? Oh, dia kata, ustaz, yang tu LGBT. Oh, LGBT. Ini entah. Dia ada pergerakan dia, dia ada perjuangan dia, dia ada persatuan dia, ada NGO dia yang memperjuangkan hak itu. Dan pelajar-pelajar Malaysia di sana, di Australia tu, di Sydney tu, bagi tahu, ustaz, sekarang ni ahli-ahli parlimen pembangkang sedang desak kerajaan yang memerintah sekarang ni untuk meluluskan perkahwinan sejenis. Dan ramailah dia punya penyokong dia tuan-tuan. Dan sekarang ni wallahu alam apa keputusan dia. Yang tu tahun lepas ke dua tahun lepas saya pun tak ingat, saya pergi sana tengoklah. Kadang dia pakai kasut, dia letak yang macam bendera pelangi tu. Bendera warna pelangi sat noh, warna pelangi tu tuan-tuan. Noh. Satgi tuan-tuan duk beli terai warna pelangi pula kan, buah keliling rumah. Lepas kata ni hak pertama ni, hak cerita hari tu ni. Saya sebut hak ni, hati-hati dengan anak-anak. Sebahagian mak ayah tak tahu. Noh, lambang pelangi tu. Kalau dia buh di kasut dia, dia bubuh di dia ada kitchen tu kan. Dia bubuh di beg dia. Kadang anak tu pun tak tahu apa, dia beli buh belekat. Hak tu mewakili apa nama ni, community LGBT. Yang tu bendera tu mewakili community depa. Depa nak bagi tahu perkenal sama-sama depa, depa letak di beg. Sekali jadi rapat lah. Kan? Jadi rapat, jadi kerja lah. Tak di beg ke, dia tak di baju ke, dia ada lah. Kira kita berjalan tu boleh nampak. Nah, boleh nampak. Kedai, rumah, di tubuh mereka, tatu, dia buat bendera tu dan ramai. Kira kita kita bergerak tu boleh jumpa. Nah, boleh jumpa tanda-tanda tersebut. Saya bila berjalan luar negara kan, Jepun apa Turki ni, saya berhati antara yang pelik ni tuan-tuan. LGBT, LGBT lah. Kita kata di Australia 10 orang, 3 orang LGBT. 3 orang. Songsang ni. Tapi bila naik train tuan-tuan, bila naik train, bayar waktu bila tuan-tuan? Bayar waktu turun. Bayar kat siapa? Tak ada siapa. Ada satu tiang seketul, tiang elektronik. Bila turun tu daripada train, berjalan kaki, pitas kat train tu. Saya kata kat budak-budak tu, ni kalau tak touch, siapa tangkap? Dia kata tak ada siapa tangkap, ustaz. Oh, kalau macam tu seronok lah, keluar-keluar pi. Dia kata memang pun ustaz, orang Melayu saja buat tu. Tuan-tuan, di Jepun ke, di Amerika Syarikat ke, di Australia ke, benda hak memalukan ni. Saya pi di Jepun macam tu juga. Saya sebelah hari saya duduk jumpa sampah dua tempat. Satu di pekan Tokyo sebab orang China banyak, pelancong China. Yang kedua di rumah Melayu. Sampah. Bukan rumah, di Dewan Melayu. Orang Jepun nak, di sana tengok marah. Ni kalau live ni kan. Saya pipi rumah Dewan tu lah. Ada masjid tingkat atas pun semua Dewan. Saya kata tu dia kotak. Siapa bangunan ni kotak? Sebab orang Melayu, ustaz. Dia kata.
Subhanallah. Tuan-tuan tu bayangkan dia LGBT, songsang lah ni, tapi dia boleh straight lagi dalam peraturan amanah. Amanah tuan-tuan, naik train tiap-tiap hari RM3 pi, RM3 balik. Nak bayar tu dekat tiang tu, tak ada siapa tunggu di tiang tu. Tapi tupi merata tu pakai tak habis kan. Ha, saya tak boleh lama tuan. Ha, dia ada had dia. Sikit lah, tak ada apa pun. Kemudian satu, Nabi Lut ni dia pi. Bila dia pi tuan-tuan, berani para rasul ini, berani para rasul, saya ambil atibas sebagai pendakwa, dia turun pi jumpa. Bahkan dia pi pesta-pesta depa ni. Dia kata atatunal fahisyah, kamu kalian membuat benda keji. Benda ni Allah larang, jangan buat benda ni, nanti turun azab. Allah hantar aku untuk bagi tahu kepada kalian, Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan kalian hanya dua, lelaki ataupun perempuan sahaja. Lelaki dia suka kepada perempuan, perempuan dia suka kepada laki-laki. Innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa. Nabi Lut sebut ni, yang ni perkataan Nabi Lut alaihi salam, Allah rakam dalam Quran. Bagaimana dia berdakwah, dia pi satu tempat, satu tempat, satu tempat, dia tak duduk saja macam kami. Dia kata setungguhnya kalian mendatangi lelaki dengan lelaki, min dunin nisa, kalian tinggalkan perempuan. Dan kata Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Bayan tafsir, sebahagian kecil ada juga tuan-tuan, dia bila ada hak lelaki dengan lelaki ni, ada ada perempuan dengan perempuan, ada juga tapi sikit. Yang banyak tersebar, orang tak malu, zaman tu legal. Secara legal, seperti mana tuan-tuan tengok di sebahagian negara Eropah hari ini, berkahwin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dia tak malu, dia buat majlis perkahwinan terang-terang, besar-besaran, panggil orang, buah dalam Facebook, buah dalam TV, macam itulah pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan, ada satu rancangan, rancangan bukan saya tengok tiap-tiap hari, saya suka tengok benda-benda yang macam born different. Ambil atibar, born different ni hak lahir pelik-pelik ni, lahir tapi jadi kepala kongsi dua badan, kepala kongsi dua pula dah, kepala dua kan, kongsi satu badan. Saya tengok, saya renung born different. Antara juga yang saya tengok kadangkala ada kot 5 episod saya tengok Ellen Show, tak tahu dah Ellen, nama satu orang perempuan, program talk show ni macam Oprah tu lah, English lah tuan-tuan. Dia suka bahas benda-benda yang hebat, kadang merapu, kadang merapu. Sampai satu hari tuan-tuan, saya tengok satu episod tu, rupanya dia berkahwin, pengikut dia ada berpuluh-puluh juta. Dia punya, dia punya channel YouTube dia kan, kalau macam Abu Khadijah 130,000, banyak tu kan, Abu Khadijah tu dah duduk belakang tu kan. Ahad ni Alan ni 2.3 juta dia punya ni dia tuan-tuan. Perempuan satu hari dia buat mai isteri dia perempuan juga. Subhanallah, tak ada ni, dia buat mai ni show, dia kata this is my wife ke husband, saya tak ingat dah, banyak rancangan kan, this is my husband kot, kau wife, wife, maksud saya, this is my wife. Tuan-tuan, tak ada apa. Orang pun apa? Ni. Semua tepuk tangan. Kita teringat ni. Kita kita baca Quran. Innakum latatunar rijal syahwata min duni nisa. Kita tengok dah bantu pun ada perempuan dengan perempuan. Semua kita tengok. Allahu Akbar. Seperti mana pada zaman Nabi Lut, homoseksual itu legal. Siapa pun tak malu. Siapa pun tak malu. Kira berkahwin, buat kenduri. Siapa ni? Salim dengan Ahmad. Nikah. Oh, Salim Ahmad. Oh, okey tu. Bila buat kenduri? Tak ada apa, tak ada apa, biasa. Subhanallah, ana. Apa bukti dia sehingga tahap tu? Satgi saya buat mai bukti dia. Ada bukti dia dalam Quran. Bukti bahawa perlakuan itu dah jadi sampai tahap sudah terlampau biasa, tak ada siapa malu. Kita di Malaysia ada orang nak buat tu. Eh, tak ada lagi. No? Tetapi ke arah itu. Di Malaysia ni ke arah itu. Tuan-tuan tengok hari ni, di Malaysia hari ni, bila orang laki-laki dia tukar jantina dia jadi perempuan, dia malu dah untuk buat rancak, untuk masuk YouTube sebagainya? Dia tak malu.
Dia tak segan. Bahkan rancangan dia 10,000 orang tengok. Sekali dia buat live Instagram, beribu-ribu orang tengok. Padahal dia lelaki. Semua orang tahu dia lelaki. Dan dia tukar jadi perempuan. Ini hak LGBT ni. Transgender. T tu. Hak T tu. Masyarakat marah dah. Masyarakat boleh tengok dia berpuluh-puluh ribu. Bahkan ada yang ratus ribu dia punya siaran dia. Dalam YouTube ataupun dalam Instagram. Ke arah itu. Sekarang ni ke arah itu. Makin lama diterima. Satu persatu nama yang dikenali lebih daripada 5 juta orang di Malaysia ni. Satu persatu nama. Mereka-mereka yang tukar jantina. Mereka-mereka yang... Ini duk mula keluar ni. Masyarakat biasa je. Pakat duk follow lagi. Oh ini keluar dah ni. Ha, tengok tak ada apa dah. Perasaan tak ada apa. Perasaan redha dengan maksiat tu sudah mula menular. Dan itu petanda yang sangat buruk di dalam umat ini. Tuan-tuan, lagi bertambah umur umat Nabi Muhammad, makin elok kah makin teruk. Nabi yang buat kaedah, bukan Nabi buat kaedah, Nabi yang ajar. Nabi kata kalian akan melihat semakin jauh umat aku dengan kehidupan aku, dengan zaman aku, iman mereka akan semakin berkurang. Maksudnya saya nak beritahu malam ni tuan-tuan, nah, kepada yang bertanggungjawab ke apa yang dengar sebagainya, kita nak beritahu pada malam ini, sekali penyakit ini mula timbul dalam masyarakat, dia akan terus merebak dan dia akan terus, orang kata apa, meruncing. Dia bukan ke belakang makin-makin sembuh tuan-tuan, dia akan ke depan tuan-tuan akan tengok, nah, wallahu alam. Tetapi begitu sifat yang diceritakan oleh Rasulullah yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan lagi teruk. Lah ni orang dah boleh biasa dah tuan-tuan, dah boleh biasa dah untuk golongan ni promote, tunjuk perangai, melompat-lompat. Orang biasa pakat tengok, pakat follow, pakat lama kelamaan dia akan masuk dalam rumah kita, masuklah rumah kita. Anak menakan jauh kita seorang, jadi lah kali anak kita seorang, jadi macam itulah, semakin merebak sekiranya tidak dibendung daripada hari ini. Mesti larang, mesti sekat. Bukan sekat kerana benci, tetapi sekat supaya satu hari nanti mereka boleh sama-sama masuk dalam syurga insya-Allah dengan kita juga. Entahlah. Kita memanglah tak confirm syurga, orang kata lah macam confirm syurga. Nah, tapi kalau yang duk tukar jantina ni tuan-tuan, yang tu confirm neraka. Kerana dilaknat oleh Allah dan Rasulnya menukar ciptaan Allah. Kecuali dia bertaubat sebelum dia mati. Nah, kalau tak bertaubat dan dalam keadaan begitu kehidupan dia tuan-tuan, yang duk jadi LGBT lah ni dalam keadaan orang kata dah, orang masyarakat dah makin boleh terima, dia pun keluar dengan pakaian tu tak kisah, bahkan solat dah mula dia jadi jahat-jahat baik ni, macam mana nak sebut noh, jabik kot kan. Ni saya nak sebut kisah benar. Waktu saya pergi ceramah di Australia tu, satu kes pegawai-pegawai main ramailah. Saya tak boleh sebutlah jabatan tu, dia minta rahsiakan di sana. Dia kata, "Ustaz, saya pergi satu tempat, dialah pegawai tu. Bukan di Sydney, tempat lain. Banyak sana budak-budak sana berpuluh-puluh ribu orang Melayu yang mengaji, 17,000 kot. 17,000 tak silap pelajar kita yang belajar di sana. Ada satu orang yang buat PhD pun ramai. Ini yang saya nak cerita ni, yang buat PhD di sana. Kalau budak Australia dia tahu ni kisah ni. Yang majilah ni lah. No? Dia ni waktu saya ceramah tu duk tengah buat PhD dan sedang nak habiskan. Dan tajuk dia ialah cabaran transgender, cabaran mengamalkan kehidupan dan kebebasan apa atau transgender di Malaysia. Yang dia buat PhD ni. Nah. Dia dapat tajaan beasiswa daripada dot-dot-dot di Malaysia. Nah, yang tu yang dia minta rahsia tu hak nama dot-dot-dot tu lah. Saya rasa semua orang boleh teka dah. Nah. Yang nak tajar ni siapa dia? Berapa tempat ya? Kan? Petronas. Ni contoh, bukan Petronas. Contoh
Sebab tu saya bersedia sebut, sebab saya dah janji dah dengan pegawai tu tak sebut nama depa punya ni kan. Jadi dia kata, ustaz, satu hari budak ni hak buat PhD ni, dia ni cerita hak ni yang tak keluar tajuk tuan-tuan, saya tak mampu keluar tajuk insya-Allah. Dia hantar surat apa semua, dia minta untuk ni, kami pun lulus apa semua. Adalah dokumen tak siap. Kemudian bila dokumen tak siap sikit-sikit ni, saya janjilah dengan dia nak jumpa di mana-mana. Dia pun mai di satu tempat, bangunan sana kan ada Malaysian Student Department kan, MSD kan. Jumpa lah di Jabatan Penuntut tu. Kemudian saya tunggu punya lama, ada seorang je dalam bilik tu. Orang perempuan duk tunggu dalam tu, tak apalah. Tunggu punya lama, lah kali dah hampir sejam dah. Saya pun hantar mesej kat dia, duk tang mana. Dia pun kata, ada dalam bilik lah. Bilik mana? Bilik sekian lah. Dia kata, hak depan saya ni kah dalam bilik ni? Dia pun tengok, lah cik yang depan saya ni kah? Yang mohon tu jantan. Yang duduk dalam bilik tu ada seorang je perempuan. Faham tak ni? Ha. Subhanallah. Rupanya kawan tu, no, nak buat pembedahan paling cantik sekali RM24,000 di Australia. Kalau paling murah tu dia ada buat iklan pula dah. Hak tak tahu pakat tahu, tak payah. Bahaya betul, no. Di Thailand RM7,000. Abang juga. Hak paling elok tuan-tuan, hak kira tuan-tuan tengok ni, eh? Saya duk tengok YouTube lah, sahabat saya Ustaz Anafiah duk buat program dengan apa semua kan. Tengok 12 orang maknyah lah orang panggil, you know? Hak duk tukang lelaki, tukang ni perempuan seluruh ni. Kita tengok sekali imbas tu kita tahu jantan. Sebab apa? Dia buat hak murahnya di Thailand. Tapi kalau buat di Australia tuan-tuan, pegawai ni kata kat saya, ustaz, 110% perempuan. Tengok dia tu. Saya kata, ni tak ada apa selalunya kan? Selalunya hak paling markah sikit sekali bila tukang jantina ni, lelaki tukang jadi perempuan, hak paling sikit sekali markah. Muka dia tu begini kita nampak dah lelaki. Walaupun dia dah bedah, tapi bila dia main tu kita tahu dah jantan ni, dia tukang. Hak tu paling murah lah. Bedah paling murah. Hak korang lagi, hak yang mahal sikit tuan-tuan, kita tengok dia tu nampak macam perempuan. Tapi nampak tak ni seketui. Ni tak dia buang. Tang ni seketui. Dia duduk lawan telan. Dia duduk berdua tuan-tuan. Lepas tu bila cakap, tuan-tuan kata, kan? Bila cakap ni macam hak kawan tu lah. Hak dalam YouTube tu, 3-4 orang tu. Boleh jam lah, 3-4 orang tuan. Subhanallah, punyalah masyhur. Saya duk tengok hidup mereka ni, saya nak tengok dia punya apa. Saya tengok lah ada satu tu kan. Tak payah cerita lah tu, boleh dipanjang. Jadi, yang lagi elok tuan-tuan, lagi mahal. Tengok tu nampak perempuan 100%. Yang ni tak ada, dan bila bercakap perempuan. Hak ni paling mahal sekali. Hak duduk dalam bilik tu bersembang dah dengan pegawai tu. Bersembang dah. Dia kata, ustaz, lebih perempuan dari perempuan. Yang ni tak ada tubuh badan dia ni, semua bentuk perempuan dia boleh ubah tuan ni. Dia ada, tak usah cerita lah. No, lepas makan tu. Pil tu. Pil. Hari ni ada pil tuan-tuan, makan jadi putih. Ada pil tuan-tuan makan jadi putih. Putih sungguh tuan, bukannya ni. Jadi putih. Hak ni tuan-tuan nak duduk tang mana ni tuan? Lepas tu saya kata, dia pi umrah tu, pi haji semua jantina apa? Perempuan. Dari segi hukum fiqah, dia tu jantan. Kalau pi bermayang tempat perempuan, bersentuh dengan perempuan, batal tak? Batal. Dia tukar jadi 110% jadi wanita. Kalau dia mati, dikafankan lelaki ke wanita? Lelaki. Fiqah. Walaupun Tok Imam pegang-pegang ada, Tok Imam pula dah, hak tukang basuh jenazah tu lah pegang-pegang, ada payudara tuan-tuan. Payudara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tahap tu boleh diubah. Dan depa sembahyang, yang tu yang saya kata, "Ai, macam mana ni? Saya pun dak ketuk pula saya duk tak." Dia kata, "Ustaz ni macam mana ni? Sembahyang elok, tertib, ada tudung elok." Dia kata, "Tak boleh, memang saya dalam saya wanita, luar je lelaki." Memang dalam wanita keseluruhan, dia kata. Perempuan, perempuan dah, jantan tu lah. Maknanya tu, PhD tu lah. PhD. Kira dia boleh hidup. Untuk jadi pensyarah kat sana, bukan gaji gaji $2,000-$3,000 Australian dollar. Kan? Boleh hidup. Subhanallah. Nah. Hmm, 8:30 dah lah. Ni kena berhenti lah ni. Saya sebut ke kat tuan-tuan. Zaman Nabi Lut ketika itu masyhur. Tak ada siapa rasa bersalah, tak ada siapa rasa malu. Sampailah satu hari Nabi Lut, bukan dia berputus asa. Dia pun angkat tangan, tak ada tangan. "Ya Allah, menangkan aku, Ya Allah. Turunkan bala kepada mereka, Ya Allah." Tuan-tuan, Nabi Lut angkat tangan ni setelah dia berdakwah daripada pagi sampai ke malam, dan setelah dia cuba untuk masuk hampir semua rumah yang ada di Sodom ketika itu. Bukan seperti saya, kami pendakwah ni, kami tak pergi pun duduk-duduk ceramah di masjid macam itulah, turun sikit-sikit kan, setahun sekali turun pedalaman, setahun sekali pergi jumpa apa nama ni, esok kan saya nak pergi apa nama ni, orang asli. Macam itulah, sikit-sikit, sikit-sikit, sebulan sekali lah kita kata. No. Tapi setelah Nabi Lut AS, setelah dia berdakwah, Allah redha dah dengan dakwah dia. Macam tu sekali para rasul. Kira ketika dia minta tu, "Ya Allah, kampung ni tak boleh dah nak terima aku. Ya Allah, kampung ni nak memberi ancaman kepada aku, wahai Lut, kalau hang tak berhenti, kami heret hang dengan semua hak-hak geng-geng hak bajet suci ni." Perkataan bajet suci tu tuan-tuan, no? Kan? "Kami heret hang semua hangpa semua keluar." Orang-orang yang perjuang Islam pun saya tengok hari ni kan, yang perjuang Islam hari ni orang lain gelar depa bajet suci. Depa dok perjuang Islam. Tuan-tuan, perkataan tu disebut oleh penduduk Lut, kaum Lut. Bila Nabi Lut berdakwah, dia berkata apa? "Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharun." Tu saya sebut kat tuan-tuan laju-laju, 8:40 dah. Menggelisah tu. Kan? Kau ada lagi. Sikit lagi, 10 minit lagi. Malaikat ni turun pi ke Nabi Ibrahim, saya pendekkan cerita. "Wahai Ibrahim, Allah nak bagi kepada kamu anak." Waktu tu umur Nabi Ibrahim 80 lebih, umur Sayyidatuna Sarah 80 lebih. Bukan takat 80 lebih, isteri Nabi Ibrahim. Isteri Nabi Ibrahim, Sarah, ialah seorang wanita yang mandul. Allah Ta'ala mustajab doa Nabi Ibrahim. Ini cerita lain pula ni. Mustajab doa Nabi Ibrahim bagi anak. Waktu tu Ismail dah dilahirkan dan dah ada di Mekah. Nabi Ismail dah lahir dan dah ada di Mekah. Nabi Ismail lebih tua daripada Ishaq. Malaikat mai turun bagi tahu, "Wahai Ibrahim." Tuan-tuan tengok satu benda yang saya sebelum saya lupa. Ketika ketiga-tiga orang malaikat ni, rupa bentuk manusia ni, manusia yang tampan ni masuk rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak tahu yang tu malaikat. No? So hati-hati, no? Hati-hati dengan zaman hari ni yang banyak sangat. Tuan-tuan, yang sesat-sesat ni banyak, yang duk tiap-tiap hari nampak malaikat. Kan? Tiap-tiap hari nampak malaikat. Setiap hari malaikat mai kat dia pula tu ambil berkat. Tu dia kata. Sakan sungguh, tuan-tuan. Last sekali bila pi tengok, rupanya bukan malaikat, hak mai tu ifrit. No? Bila bawa tok-tok guru, saya ni tak reti apalah. Bila bawa tok guru satu, tok guru dua, tok guru kata bukan dia malaikat dah tu, hak duk main tu ifrit. Tuan-tuan, hati-hati. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim sabit dengan Quran ni,
Waktu tiga-tiga orang malaikat tu masuk mai, duk menyembang lama dah jadi tetamu Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim semelih. Datang korban pula dah. Semelih menatang lah, nak jamu tetamu. Semelih sekong. Lembu ke lembu Ustaz? Kambing. Bi'ijlin hanif. Bukan. Semelih hak paling sedap sekali ni. Semelih. Jamu apa semua siap masak dah. Dia tak tahu hak tu malaikat. Nabi Ibrahim bukan calang-calang rasul tuan-tuan. Sampailah dia, Nabi Ibrahim tak ayak dah, letak apa nama ni daging apa semua. Depa tu buat tak sentuh Nabi Ibrahim, ya kan. Makan mak ni kami masak apa semua. Baru bagi tahu, wahai Ibrahim, kami ni rasul, Rasulullah di kalangan malaikat. Para malaikat, apa tujuan datang? Baru beritahu wahai Ibrahim, Allah buat mai, Allah suruh kami hantar berita gembira, Sarah akan melahirkan anak. Anak itu Ishak. Selepas Ishak namanya Yaqub. Ada dalam Quran cerita ni. Maka abih bin pedik saya sama cerita tu, kemudian tuan-tuan tengok nah. Ini makni menarik, iaitu berita kedua. Kata malaikat ni, wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan, Allah suruh turunkan bala kepada kaum Lut. Tuan-tuan, yang ni pak menekan, Nabi Ibrahim ni bapak saudara. Bila dia dengar kaum Lut, dia kata, Nabi Ibrahim kata, seandainya ada 10 buah rumah yang beriman di kampung sana, tolonglah tarik balik bala yang Allah nak hantar ni. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, wahai para malaikat sekalian, sesungguhnya di kampung tu ada Lut dan beberapa orang yang beriman. Maksudnya Nabi Ibrahim duk pujuk. Dia pujuk, dia rayu apa semua. Allah rakamkan peristiwa Nabi Ibrahim pujuk apa nama ni malaikat-malaikat ni supaya ihsan. Tuan-tuan, para rasul ni ialah manusia-manusia yang paling kaya dengan sifat kasih sayang kepada makhluk lain, paling kaya. Bila malaikat ni kata Allah hantar kami untuk turunkan azab, Nabi Ibrahim tahu azab tu memang dahsyat. Maka Nabi Ibrahim kata, tolonglah kan, tolonglah minta dengan Allah supaya Allah tarik balik. Tolonglah, di sana ada orang baik. Dia duduk ni, Allah rakamkan perbuatan Nabi Ibrahim tu. Kata Allah dalam Al-Quran ayat 74, وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Setelah kami berikan kabar gembira bahawa dia akan memperolehi anak, Ibrahim ni akan memperolehi anak, Nabi Ibrahim pun bercakap dan bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Nabi Lut. Suruh balik. Dia bukan disuruh balik, bukan diarah balik, dia pujuk. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, punya bagus Nabi Ibrahim ni, dia pi pula ke sana. Pi dan dia berdakwah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kemudian dia patah balik. Malaikat-malaikat ni pun bergerak. Para malaikat ni bergerak menuju ke Sodom di Jordan tu, wallahu alam, naik apa saya tak tahu. Tapi sampai. Bila sampai, tuan-tuan bayangkan, satu daerah ni semua yang hampir semua suka laki sama laki. Geng malaikat ni tiga-tiga orang semuanya sangat tampan. Sebab apa saya kata sangat tampan? Ketua-ketua malaikat. Sangat tampan. Maka depa masuk kampung tu, orang tak nampak lagi. Depa menuju ke ladang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut sedang bekerja. Ini dari satu sudut para rasul bekerja. Tuan-tuan tengok rasul lah. Para rasul ni kalau diminta, ya Allah, turunkan emas banyak ni seketul, kurniakanlah kepada aku, Allah Taala buat turun. Allah Taala buat turun. Para rasul. Tetapi mereka tak minta macam tu. Mereka bekerja. Saya tak menghurai panjang lah. Nabi Lut bekerja. Dia duduk bekerja, datang para malaikat. Rupa orang.
Kemudian malaikat-malaikat ni minta, wahai Lut, kami nak tumpang di rumah. Poin kedua, tuan-tuan, Nabi Lut AS tak tahu tiga orang ni ataupun dua orang ni, satu riwayat lain, malaikat. Dia tak tahu. Sampai bila dia tak tahu, saya sebut. Maka Nabi Lut pun kata, dia kata, antara yang orang kampung tak bagi aku buat ialah, dia tak bagi, orang kampung tak bagi, aku ambil tetamu. Tuan-tuan tengok ni. Alam nanhaka 'anil 'alamin, penduduk di daerah yang besar tu bagi amaran, wahai Lut, hang kalau orang luar mai, hak laki-laki hang jangan ambil jadi tamu, kami je. Tuan-tuan tahu pasal apa? Lepas nak rogol. Ini saya sebut ni, saya tuan-tuan tengok. Bukti daripada Quran. Punya jahat sampai tahap tu. Depa larang Nabi Lut ni, depa tahu Lut ni orang baik, dia tak ni dengan lelaki, dia ada isteri dengan apa semua, dia ada anak. Hang jangan ambil tamu. Kemudian Nabi Lut duduk ingat ancaman daripada kaum dia, lepas tu dia pun dia kata, aku tetap ambil tamu. Aku tetap memuliakan kalian sebab kalian datang daripada jauh. Tuan-tuan, menarik cerita Nabi Lut ni. Dia kata, aku tetap ambil kamu sebagai tamu. Lalu Nabi Lut pun bawa balik. Dalam perjalanan bawa balik ni, Nabi Lut duk sebut dah. Dia kata, "Ama ta'lamuna ma ya'malu ahlu hadhihi al-qaryah?" Hampa tak pernah dapat berita ke penduduk kampung kami ni perangai macam mana? Dia duk risau ni. Demi Allah, kata Nabi Lut, tidak ada yang lebih keji daripada perbuatan yang dilakukan oleh penduduk kampung ni. Hak tetamu dia tu tak kata apa, malaikat-malaikat ni lah. Tak apa, jom kita balik. Ketika mana tiga orang malaikat tu masuk dalam rumah, satu daerah tak tahu. Alhamdulillah. Satu daerah seorang pun tak tahu. Kata dalam kampung mereka dah masuk tiga orang yang tampan. Dah masuk dalam rumah. Nabi Lut antara ucapan dia, tuan-tuan, yang Allah rakam dalam Quran, wa qala hadha yaumun asib. Nabi Lut kata, hari ini hari bala yang paling besar. Nabi Lut kata, kalau orang daerah kami ni tahu hampa mai sini, akan berlaku bala yang paling besar. Bukan bala azab ni, maksudnya masalah yang paling besar. Masalah. Yaumun asib ni, Nabi Lut kata, sat lagi jadi teruklah sat lagi, Nabi Lut kata. Kalau mereka tahu. Tuan-tuan sekalian, sampai masuk dalam rumah, tak ada seorang pun yang tahu bahawa tiga orang yang cukup tampan dengan pakaian yang indah, dengan rambut, dengan apa rupa parah apa semua, dengan dagu terbelah, kan tu saya tambah tu, masuk selamat duduk dalam rumah. Depa sampai tengah hari. Allah sebut dalam Quran, para malaikat ni sampai tengah hari. Ada tuan-tuan? Sampai tengah hari. Takdan petang, satu daerah tahu di rumah Nabi Lut ada tiga lelaki tampan. Siapa bocor rahsia? Isteri. Isteri Nabi Lut tidak beriman dengan akidah dan agama yang dibawa oleh Nabi Lut. Hak ni satu tajuk lain, tuan. Kesian. Noh, sedih lah. Memang sedih. Dia tak beriman, tetapi anak-anak Nabi Lut, dua orang perempuan, beriman dengan ayah mereka. Al-Quran sebut, kami akan selamatkan Lut dan ahli keluarganya. Siapa? Dua orang anak perempuan. Isteri dia tak selamat, kena hak azab tu, hak azab yang dahsyat tu. Jadi tuan-tuan, isteri dia punya perangai, ngumpat pula lagi kan. Tapi yang ni cerita Quran tu. Macam inilah, isteri Nabi Lut keluar, dia pergi bagi tahu. Bila dia bagi tahu, tuan-tuan, kalau satu orang dia ni suka dengan laki-laki, dia pergi rogol orang kah? Pergi rogol laki lain kah? Dia tak buat, tuan-tuan. Dia nak lampiaskan nafsu laki dia dekat laki-laki lain, dia pergi cari orang hak dia kenal, hak dia dah bercinta, pasangan dia lah. Penduduk di kampung Nabi Lut ni yang nak cerita kata homoseksual pure punya ni, ketagih punya ni,
yang hampir kesemuanya melakukan hubungan sama jenis tu, dia pun pergi rumah Nabi Lut. Bahkan bukan pergi saja, tuan-tuan baca dalam Quran, bukan sahaja mereka pergi ke rumah Nabi Lut, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Bila dapat berita daripada isteri Nabi Lut bahawa di rumah tu ada tiga orang tampan, berlari-lari pergi. Sungguh-sungguh punya ni. La ilaha illallah. Berlari-lari ni, tolak hang aku pi. Nak tu. Ni dalil Quran bahawa memang teruk sungguh-sungguhlah. Punya tak malu pi rumah Nabi Lut. Nabi Lut pun dengar depa ketuk Nabi Lut kata yaumun asib, habis aku hari ni, habis. Memang Nabi Lut tahu apa depa ni buat. Bukan dia dia akan bayar, tuan-tuan. Dia akan tarik, dia akan rogol laki hak dia suka ni. Bukan dia kata ni nak bayar ke, boleh ke sekali 500 ke 300. Bukan macam tu. Ni saya nak cerita Quran yang ini asai homoseksual yang Allah Taala azab sangat tu. Sampai tahap depa pi depa duk ketuk bam 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 ni, Tuhan Quran cerita. Maka Nabi Lut alaihissalam ni dia dah resah apa semua, lalu ditolak dan dibuka pintu. Terbuka pintu. Maka Nabi Lut pun kata, setunggu jangan malukan aku di depan tetamu aku, dan jangan buat benda yang tak senonoh kepada tetamu-tetamu aku. Nabi Lut tahu dah, mereka ni bukan jenis bayak, bukan jenis pujuk ni. Dia pegang hak segar, hak handsome ni, dia pegang, dia rogol. Subhanallah, punya tak malu, mai ramai-ramai. Lepas tu dengan tak ada kemuncak, tuan-tuan, rosak ni kemuncak. Nabi Lut tahan, dia kata jangan, hak ni tetamu aku, jangan apa semua. Ketika itulah baru mereka bagi tahu, wahai Lut, malaikat tarik Nabi Lut, wahai Lut, sesungguhnya kami pesuruh-pesuruh Allah di kalangan malaikat. Sampai kesudah baru Nabi Lut tahu. Dan sesungguhnya Allah cerita ni, tuan-tuan, Allah cerita, lan yasilu ilaik, mereka takkan boleh buat apa kepada kamu wahai Lut, mereka takkan boleh menghampiri kami. Jangan takut, kami para malaikat. Tuan-tuan, bukan malaikat biasa pula tu, tuan-tuan. Jibril. Dia hembus sekali lah. Wahai Lut, jangan risau, jangan takut. Kemudian, kata para ulama tafsir, seperti yang Allah sebut dalam ni, Allah sebut dalam ni, dalam Al-Quran, iaitu dalam ayat lain. Bukan surah Hud, dalam ayat lain, Allah membutakan mata mereka. Macam mana tuan-tuan? Iaitu Jibril AS diminta izin dengan Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menurunkan azab kepada mereka hak dalam rumah ni. Hak subuh sampai masuk dalam rumah ni. Memang yang tu yang paling pure tuan-tuan. Yang ni presiden-presiden nak kira ni. Pengurusi-pengurusi lorong. Hak ni. Semua hak pengurusi ni. Punya teruk berangai sampai retuk rumah orang, serbu masuk rumah orang, tetamu orang. Jibril minta, ya Allah, izinkan aku turunkan bala kepada mereka. Allah izin. Maka Jibril waktu tu orang lah. Orang. Dia pergi depan, dia pegang muka mereka ni, buta. Allah sebut dalam Quran. Ada, tuan-tuan, ayat tu. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur. Kami butakan mata mereka melalui tangan Jibril. Waktu tu, Jibril pegang tu buta, 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 buta. Penuh. Dalam rumah tu semua lelaki tak nampak. Nak pegang apa pun tak boleh. Waktu tu senanglah nak tenang keluar. Tu saya tambahlah. No. Kan? Dah buta nak buat apa dah? Habis. Kemudian dah habis selesai. Bala turun esok subuh. Waktu tu dah malam, sampai ke malam. Maka tetamu-tamu tadi bermalam di rumah Nabi Lut alaihi salam. Subhanallah. Tapi tak tidurlah malaikat, dia tak makan. Walaupun dia berupa, waktu dia berupa tu orang bagi ayam, dia takkan makan. Memang dia tak makan, malaikat. Dan dia tak ada nafsu makan, tak ada nafsu syahwat, dia tak tidur. Bila dekat-dekat dengan subuh, malaikat pun bagi tahu, wahai Lut, sesungguhnya masa untuk kami turunkan azab begitu dekat. Oh ni gerun ni. Wahai Lut,
Sesungguhnya masa untuk diturunkan azab itu subuh. Alaysa subuhu biqarib, wahai Lut, sesungguhnya subuh sangat hampir. Keluarlah kamu dan ahli keluarga kamu. Nabi Lut pun bawa dan kata para malaikat, wahai Lut, ketika kamu keluar nanti, jangan pandang ke belakang. Hak ni cerita jangan pandang belakang, hak sungguh tang ni. Buka filem tu. Tuan-tuan, ni sungguh ni. Wala yaltafit minkum ahadun. Ada tiga tafsir. Salah satu tafsiran, jangan tengok belakang. Kerana azab yang kalau kamu tengok sekali, menggeletar tubuh badan kamu. Tengok azab tu. Kira Nabi Lut duduk berjalan ni, dia keluar pergi mana? Dia keluar pergi ke puak menakan dia. Jauh tuan, ribu kilometer. Ribu kilometer. Daripada Sadum tu nak pergi ke Palestin, ribu kilometer. Tak silap saya, 1,000 lebih. Jauh. Nah, kira dalam perjalanan tu, waktu Nabi Lut keluar dengan anak-anak perempuan dia yang beriman tu, janji tuntut turun azab tu sangat-sangat dekat. Sangat-sangat hampir. Sekira-kira duduk tengah keluar tu, jauh sikit tu, boleh nampak azab sudah pun diturunkan. Tapi malaikat pesan dah, wala yaltafit minkum ahadun. Jangan-jangan tengok ke belakang. Kata para ulama tafsir, takut kamu dia jadi tengok azab tu jadi macam mabuk. Boleh jadi mabuk, boleh jadi hilang akal. Tuan-tuan, bukan kena azab, tengok azab. Allahu Akbar. Apa dia? Kata para malaikat, bila keluar ada Nabi Lut, tuan-tuan berapa orang aja yang beriman? Keluar anak perempuan dia berapa orang? Selamat. Malaikat pun ubah bentuk jadi malaikat, tiga-tiga orang tadi ni. Lalu kata apa nama ni, para ulama tafsir, Jibril guna satu sayap, bukan satu sayap, satu pelepah dia aja. Hujung dia cungkir sikit dah. Mula-mula Allah sebut dalam Quran, dia turun sayhah. Boleh baca. Sayhah ni suara dia mai, tuan-tuan, bila mai suara gerun daripada langit, dia mai pung. Suara tu bingit didengari oleh seluruh penduduk Sadum tersebut. Suara apa ni? Dia turun pung daripada langit, suara yang kuat. Sayhah minas sama. Dah turun satu suara yang kuat mai ke bawah tu, cungkih naik. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian Allah arahkan Jibril untuk mula azab yang kedua, iaitu bumi tu cungkih, hak bawah tu naik ke atas, hak atas tu pi benam ke bawah. Cungkih. Lepas tu angkat. Lepas tu empat. Cungkih. Sedok macam tu, angkat. Lepas tu empat kot ni. Empat kot ni. Tu aliyaha asfalaha. Faja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan hak bagi atas ni terbenam, hidup di bawah. Terbenam angkat satu bandar tu, hidup bawah. Kemudian kami turunkan juga hijarah mandud. Batu-batu daripada langit yang bakar siap-siap panas. Kata seorang ulama tafsir, kata setiap batu tu ada nama orang hak nak kena tu. Batu tu Allah Taala bakar. Bakar tu dia turun, boom, kena kan, kena tubuh badan. Kerah. Kena tu kerah. Yang hancur, yang kerah. No? Itulah bentuk azab yang sampai apa nama ni, malaikat arahkan Nabi Lut dan beberapa orang yang selamat tu untuk keluar dan tinggalkan, dan jangan paling ke belakang. Jadi saya rasa dekat tu dulu, sekut takut lama sangat dah. Nah, sekadar tu dulu insya-Allah. Moga-moga kita ambil yang tibar daripada apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihi salam. Dan apa balasan yang didatangkan oleh Allah apabila mereka melakukan perbuatan tersebut. Sama-sama kita jadikan pengajaran dan panduan dalam hidup kita yang baik daripada Allah, yang lemah dan panggil daripada diri sendiri. Aku luqawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfa'kanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami pada malam ini. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.
untuk memberi ceramah kepada kita dan memberi tazkirah yang berkenaan dengan tujuh di persidangan. InsyaAllah ada sedikit pengumuman. Abang, ada saudara kita, abang kita Fenta dan kita melawak. Dia duduk di belakang sekali. Jadi minta yang mana tuan-tuan yang ada belakang Fenta, minta tuan-tuan sekali di sana. Kena sebab dia ada yang dia nak keluar. Jadi kena. Yang mana ada Fenta belakang dekat belakang ni, minta tolong keluar sekali. Kena beritahu, kena beritahu nombor pelik atau apa yang belakang tu. Tidak semua dekat tu. Luar dah tak keluar. Tajuk kau kau mulut modern. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha, Allah Tuhan kami. Wa bil islam dina kami ridha, Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Allahumma inni amsaytu ushiduk wa ushidu hamalata arshik وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. شكر على الله سبحانه وتعالى atas nikmat iman dan Islam yang kita kecap sehinggalah pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi Allah menjemput kita semua untuk berada di dalam rumah Allah. Kemudian solat berjemaah,
Kemudian sama-sama dimuliakan oleh Allah insya-Allah dalam majlis ilmu. Tiga nikmat tu nikmat yang cukup besar. Ni sekarang ni duduk dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, dan tadi Allah SWT mengizinkan kita semua untuk sama-sama melakukan solat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita bersama dengan seorang rasul, iaitu salah seorang daripada 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitulah Nabi Lut ibn Harun ibn Azar alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 orang rasul dalam Quran. Kalau baca, siapa yang baca tiap-tiap hari, bunyi macam pelik sangat. Siapa yang baca tiap-tiap hari, no? Macam agama lain je. Sepatutnya semua tiap-tiap hari. Ha. Jadi kita boleh, yang duk baca tiap-tiap hari ni, boleh tengok sampai kat nama rasul, boleh tanda. Boleh tanda. Ha, daripada awal kita duk tadarus tu kan, ha, sampai kat satu rasul tandalah, no? Nah, sebelum tu kalau tak hafal nama rasul, print lah, tanya doktor Google tu, satgi dia buat keluar lah satu-satu, print buat keluar. Bila baca Quran tanda tu, salah satu cara nak tadabur salah satu cara nak tadabur Quran. Latihan dia cari nama-nama rasul, no? Sebab Quran ni dia terhad, terhad 6236 ayat. Bukan semua benda Allah sebut dalam Quran, tak semua. Apabila Allah sebut, maksudnya perkara itu perkara yang penting, perkara itu perkara yang asas, perkara itu banyak manfaatnya. Dan kadangkala bila Allah sebutkan, spesifikkan satu-satu nama, bermaksud nama itu mewakili satu diri dan peristiwa yang sangat buruk pun boleh juga, no? Sama ada betul-betul hebat kemudian Allah sebut dalam Quran, ataupun nama tu betul-betul tak elok kemudian Allah sebut dalam Quran. Assalamualaikum, minta maaf sekali lagi. Kereta yang bernama plat PHR 325, kereta yang bernama plat PHR 325, minta ubah sebab saudara kita tak boleh keluar sekarang. Emergency sangat-sangat. Minta kepada tuan kereta PHR 325, minta tolong ubah. Alhamdulillah, terima kasih. Ha, tolong ubah Ustaz, kesian ke, no, kawan kita emergency. Salah seorang rasul yang Allah sebut dalam Quran ialah Nabi Lut alaihi salam. Bila sebut Nabi Lut, maklumat pertama ini ilmu kita ni, ilmu ni. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang barakah dan bermanfaat dalam hidup kita. Yang pertama sekali, Nabi Lut ni daripada keluarga yang beriman. Keluarga yang beriman iaitu pak menakan dia Nabi Ibrahim. Ha, tenang, semua orang kenal, no? Kadang orang tak kenal nama Lut kan. Ha. Tambah di Malaysia ni yang nama Lut ni saya jumpa ada seorang. Lut, orang panggil Lut lah kat dia. Kan? Ibrahim bin Azar, Lut bin Harun bin Azar. Maksudnya Lut tu anak menekan Nabi Ibrahim tu, pak menekan.
Dan Lut alaihissalam beriman dengan Nabi Ibrahim. Dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Cuma kelebihan dia, dia juga dilantik oleh Allah menjadi rasul. Subhanallah. Nah, keluarga rasul belakang ni, tuan. Maklumat yang kedua, Nabi Ibrahim ada anak kan nama Ishaq. Nabi Ishaq ada anak nama Yaqub. Nabi Yaqub ada anak nama Yusuf. Anak tok wan, cucu, cicit dengan ayah semuanya rasul. Ibrahim ke Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian Nabi Yusuf. Empat orang turun ke bawah tu. Nah. Kita empat ke atas, empat bawah tak jumpa pun. Hak orang lama kan. Kotlah ada keturunan atas nombor tiga ke tok guru lega jugalah. Tuan-tuan nah. Sebab cucu ni. Takkan tok wan tak kenal ataupun cicit kan. Sebab tu tuan-tuan dalam keturunan kena ada yang soleh. Bukan kena ada, semua kena jadi soleh. Tapi kalau ada seorang yang paling warak, yang paling dia tok guru dia, yang tu sedikit sebanyak boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga. Ada dalil, nah, ada dalil. Boleh bagi syafaat. Kalau kawan yang soleh pun boleh bagi syafaat, apatah lagi keturunan kita yang soleh. Nabi sebut kawan-kawan yang soleh boleh bagi syafaat dan keluarkan kawan mereka yang baik, yang kenal di dunia dulu daripada neraka. Jadi antara benda yang kita nak bincang ataupun kita nak sebut malam ni tuan-tuan yang bermanfaat tentang Nabi Lut ni, no, tuan-tuan duk tunggu tajuk Lut moden kan, hak tu sikit lah sekali, no? Ending tu 10 minit aku kan, saya sebut tu. Kita nak tengok kenapa lelaki ini disebut oleh Allah sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Tuan-tuan bayang, kenapa lelaki ini sehingga 25 kali Allah sebut nama dia dalam Quran, ulang banyak kali. Bermaksud dia seorang lelaki yang sangat hebat. Kalau orang biasa sebut dalam Quran, oh hebat tak sangka dah, seperti Sayyiduna Luqman, seperti Zulqarnain, orang biasa, orang soleh sebut dalam Quran, maksudnya mesti hebat. Orang biasa sebut dalam Quran mesti hebat. Contohnya Maryam bintu Imran, mesti hebat. Allah sebut nama dia Maryam. Kata ulama tafsir, cuba lihat kehidupan dia, memang hebat. Begitu juga bulan Muharram sampailah habis Zulqa'dah Zulhijjah, Allah sebut Ramadan je dalam Quran. Ramadan saja Allah sebut, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ulama kata cuba kaji Ramadan, oh hebat. Turun Quran dalam bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu, macam-macam lah. Kenapa kata para ulama tafsir, kalian tidak bertadabur, tidak mengkaji nama Lut alaihissalam disebut sehingga 25 kali Allah ulang dalam Quran. Apa kehebatan dia? Di mana kesabaran dia Nabi Lut alaihissalam? Nah, seperti yang kita semua tahulah, Allah uji dia dengan satu kaum yang suka sesama jenis ni, suka sesama jenis. Jadi Nabi Ibrahim berhijrah daripada Iraq kemudian ke Palestin, ke Syam. Nabi Lut ikut sama. Entah nah. Dia yang menarik ni, yang saya suka, kadang-kadang saya suka baca juga rasul-rasul yang satu masa bertemu sampai 2-3 orang rasul. Nabi. Kan? Kalau Nabi Musa zaman dia banyak. Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha' ibn Nun, Nabi Shu'aib, tutur rasul dengan Nabi tu hidup satu zaman, depa berjumpa pula. Tuan-tuan boleh bayang tak, para rasul ni hidup satu zaman, tempat jauh-jauh. Nabi Khidir seorang ni lupa punya ramai zaman Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib, Yusha' ibn Nun, Nabi Khadir, tu cara sebutan dia, Khadirun, Khadir. Nah, jadi ini juga antara zaman yang dua rasul hidup sekali, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan dua-dua rasul.
Setelah pindah pergi ke Palestin, tuan-tuan, dua orang rusuh ni bawa depa punya keluarga, ada bawa keluarga, Nabi Lut pun ada isteri dia, ada anak dia bersama dengan kaum dia. Kemudian Allah mengutuskan Nabi Lut alaihi salam ke suatu tempat daripada Palestin pergi ke Jordan. Nah, satu tempat, satu kampung yang nama dia masyhur, yang tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube lah, filem-filem yang berkaitan dengan Sodom. Sodom ke English kata apa ustaz? Sodom. Ha, Sodom ke apa saya tak pandai, kan? Sodom dalam bahasa Arab, dia bahasa Arab Sodom bi fathis sin wa dhammid dal. Dalam bahasa Arab disebut Sodom. Kampung tu di Jordan. Kalau tuan-tuan tertanya-tanya yang homoseksual, bapa homoseksual alam ni di mana kampung dia? Bukan sampai hari ni tuan ah. Jaga elok tu, ayat bahaya tu. Kalau kata sampai hari ni kan. Dulu punca ataupun mula tuan-tuan, mula perangai pelik sama jenis tu bermula di Sodom. Kampung ni di Jordan, dekat dengan Laut Mati. Bahrul Mayit, Laut Mati. Nah, hari ni sebahagian daripada travel umrah, kalau pergi umrah dia bawa pergi Jordan, dia bawa pergi Ashabul Kahfi, dia bawa pergi Mu'tah, kan, ziarah Mu'tah. Kemudian dia pergi mana? Dia pergi, duk cerita berjalan pula dah ni, nak cerita tentang mana ni, no? Akhir sekali ni nak cerita ni travel agent ni, bukan saya tak ada travel agent, saya tak ada kena mengena-mengena dengan mana-mana syarikat dalam alam ni. Syarikat susu ke, syarikat travel ke, tak ada kena-mengena. Alhamdulillah. Nah, saya tak pernah promote kan. Alhamdulillah. Jadi, lah ni daripada buat berjalan, pergi ke Jordan, pusing Ashabul Kahfi di Amman, lepas tu pergi Mu'tah, turun bawah lagi, apa nama ni, batu-batu tu, Ustaz, hak bangunan-bangunan tu, Petra. Batra, dia panggil dalam bahasa Arab. Tak payah cerita lah tu. Kemudian dekat dengan situ, turun lagi ada satu tempat nama Bahrul Mayit, Laut Mati. Dia punya kemasinan dia lebih kurang 60 kali ganda daripada laut biasa. Tuan-tuan kata kalau 60 kali ganda ustaz, tak tenggelam. Memang tak tenggelam pun. Dan laut tu dia bukan laut, dia tasik, buhairah. Buhairah apa nama? Buhairah Lutiyah. Sebahagian orang panggil Buhairah Lutiyah. Dan dulu zaman Rasulullah, tempat tu dipanggil Ain Zughar. Di zaman Nabi SAW, tempat tu dinamakan Ain Zughar. Dia tasik, tapi Arab panggil Laut Mati. Dalam bahasa Arab, tempat tu secara geografinya dia panggil Laut Mati. Kenapa nama dia Laut Mati? Satu, walaupun dia bentuk tasik, tapi sebab dia masin, maka Arab panggil dia Laut. Kenapa Arab panggil dia mati? Bahrun mayitun ataupun bahar mayit. Sebab apa mati? Sebab dalam tasik tu tidak ada seekor pun binatang. Kan? No, punya tak reti, saya pun pergi juga kawasan tu. Kan? Dululah kan, dulu bukan ni lala ni. Dulu waktu mengaji dulu ni. Entahlah. No? Tempat tu tuan-tuan, di situlah perkampungan Nabi Lut alaihi salam dan juga kaum dia. Ada empat daerah besar yang merupakan kaum Nabi Lut. Kata para ulama tafsir, lebih kurang jumlah keseluruhan, tetapi tak besarlah, 40 ribu orang. No? 40 ribu orang. Hampir kesemuanya LGBT. Tapi T tak ada lah. Transgender kan dia tukar kan, jantan, oh, sebut jantan oh, kasar kan, lelaki dia tukar jadi perempuan, dia buang apa semua kan, tu masuk ending lah tu. No? Jadi dia buang apa semua, dia tukar jadi perempuan, dia tukar, dia buh payudara, dia buang zakar apa semua, dia buat apa bedah kan, transgender. Apa nama ni, zaman tu, zaman Nabi Lut alaihi salam, dalam kampung tu tuan-tuan, dalam kampung 40 ribu orang tu, majoriti gay. Majoriti. Dan bukan gay biasa-biasa, gay yang ketagih punya ni, yang
orang panggil apa yang kira depa ada tempat. Kalau semua pi di dia panggil nadi, dalam Quran panggil nadi, tak tifi nadi kumul mungkar, kalian melakukan perbuatan liwat itu di tempat-tempat, di apa nama ni, dewan, di dewan, di dewan-dewan kalian. Dikira ada tempat, siapa nak, okey semua pekat berhimpun tentang tu, ramai no? Punya ramai sehinggakan Nabi Ibrahim AS ni, cerita tengah pula, tengok pi merata, patutnya mula dari depan. Tuan-tuan, dia apa yang terlintas saya sebutlah untuk daripada Allah Azza wa Jal. Kalau lawan sekali jadi lagi ni. Tuan-tuan, punya ramai pada zaman Nabi Lut AS yang buat hubungan sejenis ni, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan pun ada. Kira LG ada dah, lesbian dengan gay, hak-hak persatuan, persatuan hak duk ada dah di Malaysia ni, LGBT kan. Hak tu sebab zaman-zaman umat Nabi Muhammad ni dia lagi banyak lah. Hak zaman dulu LG ya. Wallahu alam. Saya cari nas hak tukar apa jantina ni, tak tahu, tak ada. Kan Quran dan hadis tak ada. Saya tak jumpa kan. Yang ada nas dalam tafsir lesbian dengan gay, tapi majoriti gay pada zaman tu, homoseksual. Entah nah. Punyalah ramai ketika itu, waktu malaikat, ini cerita tengah dah ni, nah, malaikat datang nak turunkan azab, singgah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, boleh tak kalau kamu dapati di dalam kampung ni ada 10 buah Ashra buyut di kalangan orang-orang Islam, boleh tak tarik balik bala ni, ampa berbalik bala ni, jangan turunkan bala yang besar ini di perkampungan tersebut. Maka jawab ketika itu malaikat Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, a'rid an hadha, tak payahlah nak bincang dengan kami untuk tidak ataupun untuk ditarik balik azab ini, sebab bukan 10 buah rumah wahai Ibrahim, 5 pun tak ada, 3 pun tak ada, 2 buah rumah yang selamat pun tak ada, yang maksudnya yang tak ada pelaku homoseks dalam rumah tu, 2 buah rumah pun tak selamat. Maksudnya hampir semua, hampir itu yang menyebabkan balak turun yang kita akan sebut sekejap lagi no? Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ni asal sekali ke Palestin. Tuan-tuan, Palestin dengan Jordan ni sebelah tau, ataupun pisah dengan Syria lah. Nah, Palestin dia semua ni duk sekali lah. Palestin, Lebanon, Syria, Jordan, negara haram Israel. Lima-lima ni duk seketul. Sembang senang bahasa utara kan. Lima-lima ni dulu duk seketui, nama dia Syam. Nabi panggil Syam, lima-lima ni. Lepas tu baru penjajah kerat. Kan Perancis kerat, Britain kerat, baru jadi Syria, Jordan, tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim AS dia bawa anak menakan dia, keluarga dia, kaum dia pun semua berdakwah di Palestin, Baitul Maqdis. Kemudian Allah SWT arahkan Nabi Lut AS untuk pergi ke Sadum tu. Sadum tu di mana? Di selatan Jordan, bawah sekali, hujung lah. Kalau tuan-tuan pergi tu jauh lah, sangat sangat jauh. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya terlupa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui kawasan itu. Kawasan yang Allah buat turun bala tu, yang sekali kita sebut kan, cara ringkas, Nabi pernah lalu kawasan tu. Ketika Nabi sedar bahawa Rasulullah dan para sahabat lalu kawasan tu, Nabi sebut kat sahabat ni, kata bergerak sekarang, semua sekali bergerak sekarang. Sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Kerana dulu di bumi inilah Allah menterbalikkan daerah ini, angkat terbalik bumi ini, dan dia adalah tempat yang dimurkai oleh Allah. Tak cukup dengan segera meninggalkan tempat itu, tuan-tuan, segera meninggalkan tempat itu,
Nabi juga mengarahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk membuang semua tepung yang diuli menggunakan air yang diambil daripada kampung yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tuan-tuan, penting. No? Penting. Tempat macam tu maksudnya sesuai lah duk bopi nasi pula kan. Pipi tang tu memanglah dia cantik, dia jadi dia tempat pelancongan lah. Lah ni tempat pelancongan, ada hotel, ada kedai banyak apa semua. Meja-meja restoran apa, kita pun pi duk kelah pula tang tu. Nabi lalu-lalu sedang kawasan tu, terus Nabi laju. Kita daripada tempat aman duk pi tuju ke situ pula. Tuan-tuan, tempat yang dilaknat oleh Allah dengan kemurkaan yang begitu tinggi daripada Allah, Nabi ajak kita tinggalkan segera tempat itu. Dan termasuklah tepung yang diuli oleh sahabat, sahabat kisah gandum buat tepung, tepung batu uli guna ayak daripada kampung tu, Nabi kata buang ke semuanya. Subhanallah. Sampai macam tu sekali dia punya kena jauh daripada tempat itu. Nah, tuan-tuan bayang tengok betapa Allah memurkai tempat yang berapa ribu tahun dahulu pernah dilaknat oleh Allah, apatah lagi orang yang meneruskan legasi LGBT ini pada zaman ini 2018. Betapa dia jauh daripada rahmat Allah, betapa dia akan jauh daripada kasih sayang Allah. Ini kita kena faham ni, hidup zaman ini. Nah, tak kira lah yang jadi LGBT tu ke, yang sedang yang mempertahankan tu ke, nah, duk pertahankan dan sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Kita tidak berperang dengan mereka. Nah, kita berdakwah kepada mereka insya-Allah, tetapi kita tidak menyokong apa yang mereka lakukan, satu, dan kita takkan promosi apa yang mereka lakukan seperti mana promosi yang berlaku pada hari ini. Hak tu hak moden tu. Hak tu tajuk hak moden tu masuk tu. Tuan-tuan, kita hurai sikit insya-Allah. Jadi Nabi Lut alaihi salam pun berdakwah. Berapa lama wallahu alam. Cerita dalam Quran sangatlah banyak, ada ratus-ratus cerita dalam Quran, bahkan mencecah ribu cerita dalam Quran. Dia panggil qasas dalam bahasa Arab. Cerita dan kisah dalam Quran ni yang Allah masuk dalam ni ada ribuan kisah. Kenapa kisah? Nombor satu, kerana orang suka kisah. Orang suka cerita. Kalau cerita dia jadi tak lena, tidak awal gini, hak geng sandang lagi awal eh? Kan? Contohlah, contoh kan. Tapi kalau kisah kurang sikit. Kalau kita sebut cerita, ni cerita Nabi Lut ni, seronok dengar. Kisah adalah salah satu pendekatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar umat manusia. Ni bukti dia. Ribu kisah ada dalam Quran. Antaranya yang ni. Hak kisah Nabi Lut alaihi salam. Dan bila mana Quran mendatangkan sesuatu kisah, tuan-tuan akan mendapati bahawa Quran tak wakmai secara terperinci. Laki tu nama apa, dia duduk di mana, ayah dia kerja apa, zaman bila, tak ada. Kata para ulama tafsir, cuba tengok bila Allah wakmai kisah, Allah suruh tengok apa yang kaum tu buat dan apa akibatnya. Ashabul Kahfi, 7 orang, siapa? Tak tahu. Nama apa? Tak tahu. Zaman bila? Tak tahu. Negeri mana? Tak tahu. Khilaf, ulama khilaf, 7-8 pendapat. Berapa orang? Tak tahu. Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu, cuba tengok apa Ashabul Kahfi ni buat. Pemuda-pemuda yang beriman. Lawan dengan pemimpin yang waktu tu nak paksa mereka keluar daripada Islam. Tetapi pemuda-pemuda ni tetap dengan agama Islam. Tak takut dengan kerajaan dan seluruh bala tentera dia yang nak bunuh mereka, yang cari mereka, nak keluarkan mereka daripada Islam. Allah Ta'ala tunjuk pemuda-pemuda tuan-tuan bertahan, akhirnya mereka dimuliakan oleh Allah dengan karamah tidur selama 309 tahun. Sebab apa? Prinsip mempertahankan agama dan iman dalam diri mereka, Allah muliakan mereka, Allah abadikan kisah mereka dalam Quran. Yang tu je. Kisah dalam Quran, tuan-tuan baca lepas ni kisah Quran, apa yang mereka tu buat dan apa balasan ataupun imbuhan yang Allah bagi kepada mereka.
Itu kisah dalam Quran, simple je. Apa yang kaum Lut buat? Sekian, sekian, sekian. Apa yang mereka dapat? Sekian, cukup. Kita pun tengok, ambil pengajaran. Oi, buat macam ni, mesti dapat macam ni. Meneruskan perbuatan songsang sesama jenis, seks sesama jenis, homoseksual, lesbian, apa akibat dia? Mendapat kemurkaan Allah dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tak kena bala? Boleh. Boleh. Kan? Apabila cukup, cukup syarat-syarat dia. Jadi Nabi Lut ni, dia pun pindah daripada Palestin, kemudian sampailah ke Sadum, nama tempat dulu lah. Nama tempat dia lah ni, nama baru moden lah ni lah kan. Dulu Sadum, kampung itu. Jadi Nabi Lut alaihissalam berdakwah. Allah hantar Nabi Lut alaihissalam ni ke tempat tersebut. Dia pun sampai di situ, anak murid Nabi Ibrahim, anak murid, anak didik Nabi Ibrahim. Noh, kira orang hebatlah tuan-tuan, rasul yang hebat. Nabi Ibrahim ni rasul yang sangat hebatlah, sangat alim, sangat warak dahsyat. Ini anak murid kanan dia, rasul juga. Cuma anak murid ini dihantar oleh Allah SWT pergi satu kaum, satu tempat. Nabi Lut pun tengok-tengok, ai, hak ni hampa ni ada penyakit yang tak pernah dalam alam ni buat. Allah rakam perkataan Nabi Lut tu dalam Quran. Iz qala liqaumihi, Nabi Lut ni dia pergi berdakwah, dia pergi sebut tuan-tuan, bani Nabi Lut. Nah. Allahu akbar. Nah, nak cari zaman hari ni pendakwah yang panggil, pergi jumpa lepas ni dan berdakwah. Saya pun tak buat tuan. Tapi rakan-rakan alhamdulillah duk tengok kan. Berapa orang rakan ustaz? Ustaz Hanafiah, Ustaz Abid Liu, apa semua kan, alhamdulillah. Maksudnya hak fardu kifayah tu dari sudut tu dia pegang, depa tolong tanggung dah, alhamdulillah. Noh. Depa panggil tuan, depa panggil. Geng-geng ni depa buat diskusi, buat dialog, panggil. Begitulah Nabi Lut alaihi salam dengan kaum dia setiap hari. Nabi Lut alaihissalam, tuan-tuan tengok, saya dan kita semua tengok, dia pergi ke satu tempat, ke satu rumah, ke satu kawasan, ke satu lorong. Dia kata, Ataktunal fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Hampa buat satu benda keji ni, yang tak pernah makhluk Allah di atas muka bumi ni buat. Pakat kahwin laki sama laki. Kita Malaysia tak, dia tak sampai tahap tu lagi, tapi di luar negara tuan-tuan, saya masuk terus lah, selit dan duduk selit banyak lah kan. Di luar negara tuan-tuan, sebahagian negara antaranya Kanada telah pun membenarkan perkahwinan sesama jenis. Dah benar dah, legal, legal, boleh kahwin laki kahwin dengan laki di gereja, perempuan kahwin dengan perempuan gereja, dapat surat nikah, dapat surat nikah, pergi siang katok pedang. Ha, tu dia tu kan. Nak, Allahu akbar, subhanallah. Dan sebahagian negara masih diperdebatkan di parlimen. Saya tak ingat tahun bila saya pergi ceramah di Sydney ke mana pun tak tahu, tapi Australia lah, tak ingat dah kalau tak ni kan, di Sydney kot, tapi sungguh lah, bukan kot, belah-belah nu lah, Australia lah, saya tak ingat dah, Sydney rasanya. Bila pi sana, saya minta mereka untuk naik bas, naik train saja. Banyak mereka bawa berjalan, ceramah dua kali lah, berjalan sampai 4 hari kot. Berjalan kot. Tapi belajar lah, bila kita berjalan, saya tengok, saya kata, apa ada kedai buh bendera pelangi? Oh, dia kata, ustaz, yang tu LGBT. Oh, LGBT, ni entah. Dia ada pergerakan dia, dia ada perjuangan dia, dia ada persatuan dia, ada NGO dia yang memperjuangkan hak itu. Dan pelajar-pelajar Malaysia di sana, di Australia tu, di Sydney tu, bagi tahu ustaz, sekarang ni ahli-ahli parlimen pembangkang sedang desak kerajaan yang memerintah sekarang ni untuk meluluskan perkahwinan sejenis. Dan ramailah dia punya penyokong dia tuan-tuan. Dan sekarang ni wallahu alam apa keputusan dia, yang tu
tahun lepas ke dua tahun lepas saya pun tak ingat, saya pergi sana tengoklah, ya. Kadang dia pakai kasut, dia letak yang macam bendera pelangi tu. Bendera warna pelangi sat noh, warna pelangi tu tuan-tuan. Noh. Satgi tuan-tuan duk beli terai warna pelangi pula kan, buh keliling rumah. Lepas kata ni hak pertama ni hak cerita hari tu ni. Saya sebut hak ni hati-hati dengan anak-anak. Sebahagian mak ayah tak tahu. Noh, lambang pelangi tu. Kalau dia buh di kasut dia, dia bubuh di dia ada kitchen tu kan. Dia bubuh di beg dia. Kadang anak tu pun tak tahu apa, dia beli buh belekat. Hak tu mewakili apa nama ni, community LGBT. Yang tu bendera tu mewakili community depa. Depa nak bagi tahu perkenal sama-sama depa, depa letak di beg. Sekali jadi rapatlah. Kan? Jadi rapat, jadi kerjalah. Tak di beg ke, dia tak di baju ke, dia adalah. Kira kita berjalan tu boleh nampak, nah, boleh nampak. Kedai, rumah, di tubuh depa, tatu dia buat bendera tu dan ramai. Kira kita kita bergerak tu boleh boleh jumpa, nah, boleh jumpa tanda-tanda tersebut. Saya bila berjalan luar negara kan, Jepun apa Turki ni, saya berhati antara yang pelik tuan-tuan. LGBT LGBT lah. Kita kata di Australia 10 orang, 3 orang LGBT. 3 orang. Songsang ni. Tapi bila naik train tuan-tuan, bila naik train, bayang waktu bila tuan-tuan, bayang waktu turun. Bayang kat siapa? Tak ada siapa. Ada satu tiang seketul, tiang elektronik. Bila turun tu daripada train berjalan kaki, pi touch kat train tu. Saya kata kat budak-budak tu, ni kalau tak touch, siapa tangkap? Dia kata tak ada siapa tangkap ustaz. Oh kalau macam tu seronoklah keluar-keluar pi. Dia kata memang ustaz, orang Melayu saja buat tu. Tuan-tuan, di Jepun ke, di Amerika Syarikat ke, di Australia ke, benda hak memalukan ni. Saya pi di Jepun macam tu juga. Saya sebelah hari saya duduk jumpa sampah dua tempat. Satu di Pekan Tokyo sebab orang China banyak, pelancong China. Yang kedua di rumah Melayu. Sampah bukan rumah, di Dewan Melayu. Orang Jepun nak di sana tengok marah. Ni kalau live ni kan. Saya pipi rumah dewan tu lah, ada masjid tingkat atas pun semua dewan. Saya kata tu dia kotak. Siapa bangunan ni kotak? Sebab orang Melayu ustaz, dia kata. Subhanallah. Tuan-tuan tu bayangkan, dia LGBT, songsang lah ni. Tapi dia boleh straight lagi dalam peraturan amanah. Amanah tuan-tuan. Naik train tiap-tiap hari, RM3 pi, RM3 balik. Nak bayang tu dekat tiang tu, tak ada siapa tunggu di tiang tu. Tapi semua beratok pituk tap tap tap. Saya kata ai. Banyak lagi lah contoh lain tu kan. Berlambak-lambak lagi. Tu salah satulah. Jadi otak saya duk fikir kan, duk pusing depa ni rugi kan. Kalau dia tinggal Arab, dia tinggal hak fahaman sonsang ni, kalau dia tinggal dia perlu Islam kan. Ini saya mereka seolah-olah menjadi generasi sahabat yang hidup pada 2018 ni. Curi dak waktu tepat, muhung dak, tak sahabat ke tuan-tuan? Tak jadi sahabat ke orang macam tu? Tak jumpa lah di tempat kita tuan-tuan. Pantang tinggal ni, ni kalau tinggal dalam dayak ni 10 minit boleh pergi jumpa ke? Tak ada dah kan, tak ada dah. Tupi merata tu pakai tak habis ya kan. Saya tak boleh lama tuan-tuan, dia ada had dia. Sikit lah, tak ada apa pun. Kemudian satu, Nabi Lut ni dia pi, bila dia pi tuan-tuan, berani para rasul ini, berani para rasul, saya ambil atibat sebagai pendakwa, dia turun pi jumpa, bahkan dia pi pesta-pesta depa ni. Dia kata atatunal fahishah, kalian membuat benda keji. Benda ni Allah larang, jangan buat benda ni, nanti turun azab. Allah hantang aku untuk bagi tahu kepada kalian, Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan kalian hanya dua, lelaki ataupun perempuan sahaja. Lelaki dia suka kepada perempuan, perempuan dia suka kepada laki-laki. Innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa.
Nabi Lut sebut ni, yang ni perkataan Nabi Lut alaihi salam Allah rakam dalam Quran. Bagaimana dia berdakwah, dia pi satu tempat, satu tempat, satu tempat, dia tak duduk saja macam kami. Dia kata setungguhnya kalian mendatangi lelaki dengan lelaki, min dunin nisa, kalian tinggalkan perempuan. Dan kata Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Bayan tafsir, sebahagian kecil ada juga tuan-tuan, dia bila ada hak lelaki dengan lelaki ni, ada tak perempuan-perempuan? Ada juga, tapi sikit. Yang banyak tersebar, orang tak malu, zaman tu legal. Secara legal, seperti mana tuan-tuan tengok di sebahagian negara Eropah hari ini, berkahwin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dia tak malu, dia buat majlis perkahwinan terang-terang, besar-besaran, panggil orang, boh dalam Facebook, boh dalam TV, macam itulah pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan, ada satu rancangan, bukan saya tengok tiap-tiap hari, saya suka tengok benda-benda yang macam born different. Ambil iktibar, born different ni hak lahir, pelik-pelik ni lahir tapi jadi kepala kongsi dua badan, kepala kongsi dua pula dah, kepala dua kan, kongsi satu badan. Saya tengok, saya renung born different, antara juga yang saya tengok kadang-kala ada kot 5 episod saya tengok Ellen Show. Tak tahu dah Ellen, nama satu orang perempuan, program talk show ni macam Oprah tu lah, English lah tuan-tuan. Dia suka bahas benda-benda yang hebat, kadang merapu, kadang merapu. Sampai satu hari tuan-tuan, saya tengok satu episod tu, rupanya dia berkahwin, pengikut dia ada berpuluh-puluh juta. Dia punya channel YouTube dia kan, kalau macam Abu Khadijah 130,000. Banyak tu kan, Abu Khadijah tu dah duduk belakang tu kan. Hak ni Alan ni 2.3 juta dia punya ni dia tuan-tuan. Perempuan satu hari dia buat mai isteri dia perempuan juga, subhanallah. Tak ada ni, dia buat mai ni show, dia kata this is my wife ke husband, saya tak ingat dah, banyak rancangan kan, this is my husband kot, kau wife, maksud saya, this is my wife. Tuan-tuan, tak ada apa. Orang pun apa? Ni. Semua tepuk tangan. Kita teringat ni. Kita kita baca Quran. Innakum latatuna rijal syahwata min duni nisa. Kita tengok dah bantu pun ada perempuan dengan perempuan. Semua kita tengok. Allahu Akbar. Seperti mana pada zaman Nabi Lut, homoseksual itu legal. Siapa pun tak malu. Siapa pun tak malu. Kira berkahwin buat kenuri. Siapa ni? Salim dengan Ahmad. Nikah. Oh, Salim dengan Ahmad. Okey tu. Bila buat kenuri? Tak ada apa, tak ada apa. Biasa. Subhanallah. Ana. Apa bukti dia sehingga tahap tu? Sekejap lagi saya buat main bukti dia. Ada bukti dia dalam Quran. Bukti bahawa perlakuan itu dah jadi sampai tahap. Tahap sudah terlampau biasa. Tak ada siapa malu. Kita di Malaysia ada orang nak buat tu. Eh, tak ada lagi. No? Tetapi ke arah itu di Malaysia ni, ke arah itu tuan-tuan tengok hari ni di Malaysia hari ni, bila orang laki-laki dia tukar jantina dia jadi perempuan, dia malu dah untuk buat rancak, untuk masuk YouTube sebagainya? Dia tak malu, dia tak segan. Bahkan rancangan dia puluh ribu orang tengok, sekali dia buat live Instagram beribu-ribu orang tengok, padahal dia laki, semua orang tahu dia laki dan dia tukar jadi perempuan. Ini hak LGBT ni, transgender, T tu, hak T tu. Masyarakat marah dah, masyarakat boleh tengok dia berpuluh-puluh ribu, bahkan ada yang ratus ribu dia punya siaran dia dalam YouTube ataupun dalam Instagram. Ke arah itu sekarang ni, ke arah itu makin lama diterima. Satu persatu nama yang dikenali lebih daripada 5 juta orang di Malaysia ni, satu persatu nama. Mereka-mereka yang tukar jantina, mereka-mereka yang ni duk mula keluar ni, masyarakat biasa je, pakat duk follow lagi. Oh ini keluar dah ni. Tengok tak ada apa dah. Perasaan tak ada apa. Perasaan redha dengan maksiat tu sudah mula menular. Dan itu petanda yang sangat buruk di dalam umat ini. Tuan-tuan, lagi bertambah umur umat Nabi Muhammad, makin elok ke makin teruk? Nabi yang buat kaedah, bukan Nabi buat kaedah, Nabi yang ajar. Nabi kata kalian akan melihat
semakin jauh umat aku dengan kehidupan aku, dengan zaman aku, iman mereka akan semakin berkurang. Maksudnya saya nak beritahu malam ni tuan-tuan, nah, kepada yang bertanggungjawab ke apa yang dengar sebagainya, kita nak beritahu pada malam ini, sekali penyakit ini mula timbul dalam masyarakat, dia akan terus merebak dan dia akan terus, orang kata apa, meruncing. Dia bukan ke belakang makin-makin sembuh tuan, dia akan ke depan tuan-tuan akan tengok, ha? Wallahu alam. Tetapi begitu sifat yang diceritakan oleh Rasulullah yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan lagi teruk. Lah ni orang dah boleh biasa dah tuan-tuan, dah boleh biasa dah untuk golongan ni promote, tunjuk perangai, melompat-lompat. Orang biasa pakat tengok, pakat follow, pakat, ha? Lama kelamaan dia akan masuk dalam rumah kita, masuklah rumah kita, ha? Anak menakan jauh kita seorang, jadi lah kali anak kita seorang, jadi macam itulah, semakin merebak. Sekiranya tidak dibendung daripada hari ini, mesti larang, mesti sekat. Bukan sekat kerana benci, tetapi sekat supaya satu hari nanti mereka boleh sama-sama masuk dalam syurga insya-Allah dengan kita juga. Entah noh. Kita memanglah tak confirm syurga, orang kata lah macam confirm syurga. Noh. Tapi kalau yang duk tukang jantina ni tuan-tuan, yang tu confirm neraka. Kerana dilaknat oleh Allah dan Rasulnya menukar ciptaan Allah. Kecuali dia bertaubat sebelum dia mati. Noh. Kalau tak bertaubat dan dalam keadaan begitu kehidupan dia tuan-tuan, yang duk jadi LGBT lah ni dalam keadaan orang kata dah, orang masyarakat dah makin boleh terima, dia pun keluar dengan pakaian tu tak kisah, bahkan solat dah mula dia jadi jahat-jahat baik ni, macam mana nak sebut noh, jabik kot kan. Ni saya nak sebut kisah benar. Waktu saya pergi ceramah di Australia tu, satu kes pegawai-pegawai main ramailah. Saya tak boleh sebutlah jabatan tu, dia minta rahsiakan di sana. Dia kata, "Ustaz, saya pergi satu tempat, dialah pegawai tu. Bukan di Sydney, tempat lain. Banyak sana budak-budak sana berpuluh-puluh ribu orang Melayu yang mengaji, 17,000 kot. 17,000 tak silap pelajar kita yang belajar di sana. Ada satu orang yang buat PhD pun ramai. Ini yang saya nak cerita ni, yang buat PhD di sana. Kalau budak Australia dia tahu ni kisah ni. Yang majila ni lah. No? Dia ni waktu saya ceramah tu duk tengah buat PhD dan sedang nak habiskan. Dan tajuk dia ialah cabaran transgender, cabaran mengamalkan kehidupan dan kebebasan apa atau transgender di Malaysia. Yang dia buat PhD ni. No? Dia dapat tajaan beasiswa daripada dot-dot-dot di Malaysia. Nah, yang tu yang dia minta rahsia tu hak nama dot-dot-dot tu lah. Saya rasa semua orang boleh teka dah. No? Yang nak tajar ni siapa dia? Berapa tempat ya? Kan? Petronas. Ni contoh lah, bukan Petronas. Contoh. Sebab tu saya sebut, sebab saya dah janji dah dengan pegawai tu tak sebut nama depa punya ni kan. Jadi dia kata, "Ustaz, satu hari budak ni hak buat PhD ni, dia ni cerita hak ni yang tak keluar tajuk tuan-tuan, saya tak mampu keluar tajuk insya-Allah. Dia hantar surat apa semua, dia minta untuk ni, kami pun lulus apa semua. Adalah dokumen tak siap. Kemudian bila dokumen tak siap sikit-sikit ni, saya janjilah dengan dia nak jumpa di mana-mana. Dia pun mai di satu tempat bangunan sana kan ada Malaysian Student Department kan, MSD kan. Jumpa lah di jabatan penuntut tu. Kemudian saya tunggu punya lama ada seorang aja dalam bilik tu. Orang perempuan duk tunggu dalam tu. Tak apalah. Tunggu punya lama lah kali dah hampir sejam dah. Saya pun hantar mesej kat dia, duk tang mana? Dia pun kata, ada dalam bilik lah. Bilik mana? Bilik sekian lah. Dia kata, hak depan saya ni kah dalam bilik ni? Dia pun tengok, lah cik yang depan saya ni kah? Yang mohon tu jantan.
yang duduk dalam bilik tu ada seorang saja perempuan. Faham tak ni? Ha. Subhanallah. Rupanya kawan tu no, nak buat pembedahan paling cantik sekali RM24,000 di Australia. Kalau paling murah tu dia tu buat iklan pula dah. Hak tak tahu apa kat tahu, tak payah. Bahaya betul no. Di Thailand RM7,000. Abang juga. Hak paling elok tuan-tuan, hak kira tuan-tuan tengok ni, eh? Saya duk tengok YouTube lah, sahabat saya Ustaz Anafiah duk buat program dengan apa semua kan. Tengok 12 orang maknyah lah orang panggil tu, hak duk tukar, lelaki tukar ni perempuan seluruh ni. Kita tengok sekali imbas tu kita tahu jantan. Sebab apa? Dia buat hak murahnya di Thailand. Tapi kalau buat di Australia tuan-tuan, pegawai ni kata kat saya, Ustaz, 110% perempuan. Tengok dia tu. Saya kata ni tak ada apa selalunya kan. Selalunya hak paling markah sikit sekali bila tukar jantina ni, lelaki tukar jadi perempuan, hak paling sikit sekali markah. Muka dia tu begini kita nampak dah lelaki. Walaupun dia dah bedah, tapi bila dia main tu kita tahu dah jantan ni dia tukar. Hak tu paling murah ha. Bedah paling murah. Hak korang lagi, hak yang mahal sikit tuan-tuan, kita tengok dia tu nampak macam perempuan, tapi nampak tani seketui, ni tak dia buang. Tang ni seketui, dia duduk lawan telan, dia duduk pedur tuan-tuan. Lepas tu bila cakap, tuan-tuan kata, kan? Bila cakap ni macam hak kawan tu lah, hak dalam YouTube tu, 3-4 orang tu. Boleh cam lah, 3-4 orang tuan. Subhanallah, punyalah masyhur. Saya duk tengok hidup depa ni, saya nak tengok dia punya apa. Saya tengoklah ada satu tu kan. Tak payah ceritalah tu, beli dipanjang. Jadi yang lagi elok tuan-tuan, lagi mahal, tengok tu nampak perempuan 100%, yang ni tak ada, dan bila bercakap perempuan. Hak ni paling mahal sekali. Hak duduk dalam bilik tu bersembang dah dengan pegawai tu. Bersembang dah. Dia kata, Ustaz, lebih perempuan dari perempuan. Yang ni tak ada tubuh badan dia ni, semua bentuk perempuan dia boleh ubah tuan ni. Dia ada, tak usah cerita lah. Noh, lepas makan tu. Pil tu. Pil. Hari ni ada pil tuan-tuan, makan jadi putih. Ada pil tuan-tuan makan jadi putih. Putih sungguh tuan, bukannya ni. Jadi putih. Bukan melawak jadi kukuhnya saya ni dah. Jadi putih. Jadi dia makan tu jadi bentuk tubuh ni. Jadi bentuk tubuh perempuan apa semua ni tak ada. Saya kata cakap takkan bunyi perempuan. Dia kata, Ustaz, suara perempuan. Dan dia minta untuk mendapat kerakyatan sana sekarang ni. Dan hampir lulus. Sebab di sana legal tukar jantina. Hampir jadi legal tukar jantina. Dan dia dah tukar di sana. Dia nak jadi rakyat sana. Kemudian dia kata dia telah mengerjakan haji sekali, umrah dua kali. Hak ni tuan-tuan nak duduk tang mana ni tuan-tuan? Lepas tu saya kata dia pergi umrah tu, pergi haji semua, jantina apa? Perempuan. Dari segi hukum fiqah, dia tu jantan. Kalau pergi bermayang tempat perempuan, bersentuh dengan perempuan, batal tak? Batal. Dia tukar jadi 110% jadi wanita. Kalau dia mati, dikafankan lelaki ke wanita? Lelaki. Fiqah. Walaupun Tok Imam pegang-pegang ada... Tok Imam pula dah. Hak tukang basuh jenazah tu lah pegang-pegang ada payudara tuan-tuan. Payudara. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai tahap tu boleh diubah. Dan depa semayang, yang tu yang saya kata, "Ai, macam mana ni? Saya pun dah ketuk pula saya duk tak..." Dia kata, "Ustaz ni macam mana ni?" Semayang elok, tertib, ada tudung elok. Dia kata, "Tak boleh, memang saya dalam saya wanita, luar je lelaki." Memang dalam wanita keseluruhan, dia kata. Perempuan, perempuan pada hak jantan tu lah. Hak banyak tu. PhD tu lah. PhD. Kira dia boleh hidup.
untuk jadi pensyarah kat sana bukan gaji $2,000-$3,000 Australian dollar kan, boleh hidup. Subhanallah. Nah. Lapan setengah dah lah. Ni kena berhenti lah ni. Saya sebut kepada tuan-tuan. Zaman Nabi Lut ketika itu masyhur. Tak ada siapa rasa bersalah, tak ada siapa rasa malu. Sampailah satu hari Nabi Lut bukan dia berputus asa. Dia pun angkat tangan, tak ada tangan, ya Allah. Menangkan aku ya Allah. Turunkan bala kepada mereka ya Allah. Tuan-tuan, Nabi Lut angkat tangan ni setelah dia berdakwah daripada pagi sampai ke malam dan setelah dia cuba untuk masuk hampir semua rumah yang ada di Sodom ketika itu. Bukan seperti saya, kami pendakwah ni. Kami tak pi pun duduk ceramah di masjid macam itulah, turun sikit-sikit kan. Setahun sekali turun pedalaman, setahun sekali pi jumpa apa nama ni esok kan saya nak pi apa nama ni orang asli. Macam itulah sikit-sikit, sikit-sikit, sebulan sekali lah kita kata. No. Tapi setelah Nabi Lut AS, setelah dia berdakwah, Allah redha dah dengan dakwah dia. Macam tu sekali para rasul. Kira ketika dia minta tu, ya Allah kampung ni tak boleh dah nak terima aku. Ya Allah kampung ni nak memberi ancaman kepada aku, wahai Lut, kalau hang tak berhenti, kami heret hang dengan semua hak-hak geng-geng hak bajet suci ni. Kataan bajet suci tu tuan-tuan noh, kan. Kami heret hang semua hampa semua keluar. Orang-orang yang perjuang Islam pun saya tengok hari ni kan, yang perjuang Islam hari ni orang lain gelar depa bajet suci. Depa dok perjuang Islam. Tuan-tuan, perkataan tu disebut oleh penduduk Lut, kaum Lut. Bila Nabi Lut berdakwah, dia berkata apa? Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ni buat keluarlah Lut ni dengan geng dia berapa orang ni? Ni geng yang suci. Nampak? Kita nak perjuang kan? Nak berjuang patut oleh duk perli. Contoh kan. Buat keluarlah innahum unasun yatatahharun. Ni geng yang suci ni buat keluar. Kan? Jadi Nabi Lut berdakwah lagi, akhirnya dia berkata macam inilah, wahai Lut, itina bi'azabilah in kunta minas sadiqin. Itina bi'azabilah, buat mainlah kat kami azab kalau betul. Dia cabar, bahaya tuan-tuan. Kita tuan-tuan ni, saya pesan pada diri saya dan kita berdosa, yang kita buat dosa no. Mana-mana lah, siapa-siapa yang ada, bukan siapa-siapa yang ada dosa, semua buat dosa. No? LGBT ke hak dengar ke apa, kita kalau buat dosa, jangan cabar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cabar je. Itina bi'azabillah, kaum Lut kata, buat main azab Allah. Habis. Keluar perkataan tu, seorang cukup dah. Seorang cukup dah. Allah umay. Kan bahaya perkataan tu, cukup bahaya kan. Jadi bila last kali tuan-tuan, ending Nabi Lut berdakwah daripada satu dewan ke satu dewan, ke satu lorong, ke satu kampung, ke satu rumah, siang sampai malam, Allah iktiraf dakwah Nabi Lut. Sebab apa? Allah makbulkan permintaan Nabi Lut. Allah makbul. Allah Ta'ala kata kalau Lut sebut 4 kali bahawasanya kaum dia telah berpaling, mulakan azab. Allah pun hantar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menghantar, dalam tafsir disebutkan ada 3 nama malaikat. Saya pun tengok nama-nama malaikat tu, ketiga-tiganya malaikat-malaikat yang besar. Jibril, Israfil, Mikail. Ketua malaikat ada 4 kan? Allah hantar 3. Ada riwayat kata 1, ada riwayat kata 2. 2 malaikat, wallahu alam. Tapi nama Jibril tak pernah hilang daripada setiap riwayat tadi. Maksudnya sama ada Jibril dan Israfil, Jibril dan Mikail, Jibril, Israfil dan Mikail. Allah hantar ketua. Bila Allah hantar ketua-ketua malaikat ni, maksudnya Allah begitu murka. Faham tak ni? Allah begitu marah, begitu murka dengan apa yang dilakukan. Aku hantar panglima perang di kalangan malaikat. Jibril panglima perang, tuan-tuan. Jibril panglima perang malaikat. Maksudnya betul-betul Allah marah.
Betul-betul Allah murka dengan apa yang dilakukan, malaikat pun turun. Bila malaikat turun, dia turun dengan rupa manusia. Ingat tuan. Sampai zaman Rasulullah, Jibril turun dengan rupa paras manusia. Yang paling kacak sekali. Ha, siap. Ni nak pergi mana sekejap ni? Nak pergi ke kaum Lut. Manusia, malaikat pula turun dengan rupa yang paling, rupa paras yang paling kacak. Dengan badan dia, dengan chestnya, contohlah. Ini dengan six pack dia, dengan ini jadi belakang ni. Hidung bukan jenis besar. Hidung tajam tu. Entah no. Dengan mata, bulu bulu mata apa semua ni, bulu kening kan. Lengkap malaikat dia turun dengan rupa paras lelaki yang kacak. Ada dua tugas. Pertama sekali, mereka pergi ke Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan boleh buka surah Hud ayat 72 hingga ayat 82. Siapa nak tengok sebahagian kecil cerita ini, surah Hud ayat 72 sampai ayat 82. Iaitu, saya sebut kat tuan-tuan laju-laju. 8.40 dah. Menggelisah tu. Kan? Kau ada lagi? Sikit lagi. 10 minit lagi. Malaikat ni turun pergi ke Nabi Ibrahim. Saya pendekkan cerita. Wahai Ibrahim, Allah nak bagi kepada kamu anak. Waktu tu umur Nabi Ibrahim 80 lebih, umur Sayyidatuna Sarah 80 lebih. Bukan takat 80 lebih, isteri Nabi Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim Sarah ialah seorang wanita yang mandul. Allah Ta'ala mustajab doa Nabi Ibrahim. Ini cerita lain pula ni. Mustajab doa Nabi Ibrahim bagi anak. Waktu tu Ismail dah dilahirkan dan dah ada di Mekah. Nabi Ismail dah lahir dan dah ada di Mekah. Nabi Ismail lebih tua daripada Ishaq. Malaikat mai turun bagi tahu wahai Ibrahim. Tuan-tuan tengok satu benda yang saya sebelum saya lupa. Ketika ketiga-tiga orang malaikat ni, rupa bentuk manusia ni, manusia yang tampan ni masuk rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak tahu yang tu malaikat. No? So hati-hati, no? Hati-hati dengan zaman hari ni yang banyak sangat. Tuan-tuan, yang sesat-sesat ni banyak, yang duk tiap-tiap hari nampak malaikat. Kan? Tiap-tiap hari nampak malaikat. Setiap hari malaikat mai kat dia pula tu ambil berkat. Tu dia kata. Sakan sungguh tuan-tuan. Last sekali bila pi tengok rupanya bukan malaikat, hak mai tu ifrit. No, bila bawa tok-tok guru, saya ni tak reti apalah. Bila bawa tok guru satu, tok guru dua, tok guru kata bukan dia malaikat dak tu. Hak dok mai tu ifrit. Tuan-tuan no? Hati-hati. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim sabit dengan Quran ni. Waktu tiga-tiga orang malaikat tu masuk mai, duk menyembang lama dah jadi tetamu Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim semelih. Natang korban. Bukan menatang korban, menatang korban pula dah. Semelih menatang lah nak jamu tetamu. Semelih sekong. Lembu ke lembu Ustaz? Kambing. Bi'ijlin hanif. Bukan. Semelih hak paling sedap sekali ni. Semelih. Jamu apa semua siap masak dah. Dia tak tahu hak tu malaikat. Nabi Ibrahim bukan calang-calang rasul tuan. Sampailah dia, Nabi Ibrahim tak ayak dah, letak apa nama ni daging apa semua. Depa tu buat tak sentuh. Nabi Ibrahim heran. Makan mak ni kami masak apa semua. Baru bagi tahu. Wahai Ibrahim, kami ni rasul, Rasulullah di kalangan malaikat. Para malaikat. Apa tujuan datang? Baru beritahu wahai Ibrahim, Allah buat mai, Allah suruh kami hantar berita gembira, Sarah akan melahirkan anak. Anak itu Ishaq. Selepas Ishaq namanya Yaqub. Ada dalam Quran cerita ni. Maka habis pendek saya mau cerita tu. Kemudian tuan-tuan tengok nah. Ini menarik. Iaitu berita kedua. Kata malaikat ni, wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan
Allah suruh turunkan bala kepada kaum Lut. Tuan-tuan, yang ni pak menekan Nabi Ibrahim ni bapa saudara. Bila dia dengar kaum Lut, dia kata, Nabi Ibrahim kata, seandainya ada 10 buah rumah yang beriman di kampung sana, tolonglah tarik balik bala yang Allah nak hantar ni. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, wahai para malaikat sekalian, sesungguhnya di kampung itu ada Lut dan beberapa orang yang beriman. Maksudnya Nabi Ibrahim duk pujuk. Dia pujuk, dia rayu apa semua. Allah rakamkan peristiwa Nabi Ibrahim pujuk apa nama ni, malaikat-malaikat ni supaya ihsan. Tuan-tuan, para rasul ni ialah manusia-manusia yang paling kaya dengan sifat kasih sayang kepada makhluk lain. Paling kaya. Bila malaikat ni kata Allah hantar kami untuk turunkan azab, Nabi Ibrahim tahu azab tu memang dahsyat. Maka Nabi Ibrahim kata tolonglah, kan? Tolonglah minta dengan Allah, supaya Allah tarik balik. Tolonglah, di sana ada orang baik. Dia duduk ni, Allah rakamkan perbuatan Nabi Ibrahim tu. Kata Allah dalam Al-Quran ayat 74, وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Setelah kami berikan kabar gembira bahawa dia akan memperolehi anak, Ibrahim ni akan memperolehi anak, Nabi Ibrahim pun bercakap dan bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Nabi Lut. Suruh balik. Dia bukan disuruh balik, bukan diarah balik, dia pujuk. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, punya bagus Nabi Ibrahim ni, dia pi pula ke sana. Pi dan dia berdakwah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dia patah balik. Malaikat-malaikat ni pun bergerak. Para malaikat ni bergerak menuju ke Sodom di Jordan tu, wallahu alam, naik apa saya tak tahu. Tapi sampai. Bila sampai, tuan-tuan bayangkan, satu daerah ni semua yang hampir semua suka laki sama laki. Geng malaikat ni tiga-tiga orang semuanya sangat tampan. Sebab apa saya kata sangat tampan? Ketua-ketua malaikat. Sangat tampan. Maka depa masuk kampung tu, orang tak nampak lagi. Depa menuju ke ladang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut sedang bekerja. Ini dari satu sudut para rasul bekerja. Tuan-tuan tengok rasul, Para rasul ni kalau diminta, ya Allah, turunkan emas banyak ni seketul, kurniakanlah kepada aku, Allah Taala buat turun. Allah Taala buat turun. Para rasul. Tetapi mereka tak minta macam tu. Mereka bekerja. Saya tak menghurai panjang lah. Nabi Lut bekerja. Dia duduk bekerja, datang para malaikat. Rupa orang. Kemudian malaikat-malaikat ni minta, wahai Lut, kami nak tumpang di rumah. Poin kedua tuan-tuan, Nabi Lut AS tak tahu tiga orang ni ataupun dua orang ni, satu riwayat lain, malaikat. Dia tak tahu. Sampai bila dia tak tahu, saya sebut. Maka Nabi Lut pun kata, dia kata, antara yang orang kampung tak bagi aku buat ialah, dia tak bagi, orang kampung tak bagi aku ambil tetamu. Tuan-tuan tengok ni, alam nanhaka anil alamin, penduduk di daerah yang besar tu bagi amaran, wahai Lut, hang kalau orang luar mai, hak laki-laki hang jangan ambil jadi tamu, kami je. Tuan-tuan tahu apa siapa? Depa nak rogol. Ini saya sebut ni, saya tuan-tuan tengok. Bukti daripada Quran. Punya jahat sampai tahap tu. Depa larang Nabi Lut ni, depa tahu Lut ni orang baik, dia tak ni dengan lelaki, dia ada isteri dengan apa semua, dia ada anak. Hang jangan ambil tamu. Kemudian Nabi Lut duduk ingat ancaman daripada kaum dia. Lepas tu dia pun, dia kata, aku tetap ambil tamu. Aku tetap memuliakan kalian sebab kalian datang daripada jauh. Tuan-tuan, menarik cerita Nabi Lut ni. Dia kata, aku tetap ambil kamu sebagai tamu. Lalu Nabi Lut pun bawa balik. Dalam perjalanan bawa balik ni, Nabi Lut duduk sebut dah.
Dia kata ama ta'lamuna ma ya'malu ahlu hadhihi al-qaryah? Hampa tak pernah dapat berita kah penduduk kampung kami ni perangai macam mana? Dia duk risau ni. Demi Allah, kata Nabi Lut, tidak ada yang lebih keji daripada perbuatan yang dilakukan oleh penduduk kampung ni. Hak tetamu dia tu tak kata apa, malaikat-malaikat ni lah. Tak apa, jom kita balik. Ketika mana tiga orang malaikat tu masuk dalam rumah, satu daerah tak tahu. Alhamdulillah. Satu daerah seorang pun tak tahu. Kata dalam kampung mereka dah masuk tiga orang yang tampan. Dah masuk dalam rumah. Nabi Lut antara ucapan dia, tuan-tuan, yang Allah rakam dalam Quran, wa qala hadha yaumun asib. Nabi Lut kata hari ni hari bala yang paling besar. Nabi Lut kata kalau orang daerah kami ni tahu hampa mai sini, akan berlaku bala yang paling besar. Bukan bala azab ni, maksudnya masalah yang paling besar. Masalah. Yaumun asib ni, Nabi Lut kata, sat lagi jadi teruklah lagi, Nabi Lut kata, kalau mereka tahu. Tuan-tuan sekalian, sampai masuk dalam rumah, tak ada seorang pun yang tahu bahawa tiga orang yang cukup tampan dengan pakaian yang indah, dengan rambut, dengan apa rupa parah apa semua, dengan dagu terbelah kan, tu saya tambah tu, masuk selamat duduk dalam rumah. Depa sampai tengah hari, Allah sebut dalam Quran, para malaikat ni sampai tengah hari. Ada tuan-tuan? Sampai tengah hari. Tak dan petang, satu daerah tahu di rumah Nabi Lut ada tiga lelaki tampan. Siapa bocor rahsia? Isteri. Isteri Nabi Lut tidak beriman dengan akidah dan agama yang dibawa oleh Nabi Lut. Hak ni satu tajuk lain tuan, kesian. Noh, sedih lah. Memang sedih. Dia tak beriman, tetapi anak-anak Nabi Lut, dua orang perempuan, beriman dengan ayah mereka. Al-Quran sebut, kami akan selamatkan Lut dan ahli keluarganya. Siapa? Dua orang anak perempuan. Isteri dia tak selamat, kena hak azab tu, hak azab yang dahsyat tu. Jadi tuan-tuan, isteri dia punya perangai, mengumpat pula lagi kan. Tapi yang ni cerita Quran tu. Macam inilah, isteri Nabi Lut keluar, dia pergi bagi tahu. Bila dia bagi tahu, tuan-tuan, kalau satu orang dia ni suka dengan laki-laki, dia pergi rogol orang kah? Pergi rogol laki lain kah? Dia tak buat, tuan-tuan. Dia nak lampiaskan nafsu laki dia dekat laki-laki lain, dia pergi cari orang hak dia kenal, hak dia dah bercinta, pasangan dia lah. Penduduk di kampung Nabi Lut ni yang nak cerita kata homoseksual pure punya ni, ketagih punya ni, yang hampir kesemuanya melakukan hubungan sama jenis tu, dia pergi rumah Nabi Lut. Bahkan bukan pergi saja, tuan-tuan baca dalam Quran, bukan sahaja mereka pergi ke rumah Nabi Lut, waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaih. Bila dapat berita daripada isteri Nabi Lut bahawa di rumah tu ada tiga orang tampan, berlari-lari pergi. Sungguh-sungguh punya ni. La ilaha illallah. Berlari-lari ni, tolak hang aku pi. Nak tu. Ni dalil Quran bahawa memang teruk sungguh-sungguh lah. Punya tak malu, pi rumah Nabi Lut. Nabi Lut pun dengar daripada ketua. Nabi Lut kata, yaumun asib, habis aku hari ni, habis. Memang Nabi Lut tahu apa dia ni buat. Bukan dia akan bayar, tuan-tuan. Dia akan tarik, dia akan rogol laki hak dia suka ni. Bukan dia kata ni, nak bayar ke, boleh ke, sekali 500 ke, 300. Bukan macam tu. Ni saya nak cerita Quran yang ini, asai homoseksual yang Allah Taala azab sangat tu. Sampai tahap depa duk ketuk bam 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 ni, Tuhan Quran cerita. Maka Nabi Lut alaihissalam ni dia dah resah apa semua, lalu ditolak dan dibuka pintu. Terbuka pintu.
Maka Nabi Lut pun kata, setunggu, jangan malukan aku di depan tetamu aku, dan jangan buat benda yang tak senonoh kepada tetamu-tetamu aku. Nabi Lut tahu dah, mereka ni bukan jenis bayak, bukan jenis pujuk ni. Dia pegang hak segar, hak handsome ni, dia pegang, dia rogol. Subhanallah, punya tak malu, mai ramai-ramai, lepas tu dengan tak ada kemuncak tu kan, rosak ni kemuncak. Nabi Lut tahan, dia kata jangan, hak ni tetamu aku, jangan apa semua. Ketika itulah baru mereka bagi tahu, wahai Lut, malaikat tarik Nabi Lut, wahai Lut, sesungguhnya kami pesuruh-pesuruh Allah di kalangan malaikat. Sampai kesudah baru Nabi Lut tahu. Dan sesungguhnya Allah cerita ni, tuan-tuan, Allah cerita, lan yasilu ilaik, depa takkan boleh buat apa kepada kamu wahai Lut, depa takkan boleh menghampiri kami. Jangan takut, kami para malaikat. Tuan-tuan, bukan malaikat biasa pula tu, tuan-tuan. Jibril. Dia hembus sekali ya. Wahai Lut, jangan risau, jangan takut. Kemudian kata para ulama tafsir, seperti yang Allah sebut dalam ni, Allah sebut dalam ni, dalam Al-Quran, iaitu dalam ayat lain, bukan surah Hud, dalam ayat lain Allah membutakan mata mereka. Macam mana tuan-tuan? Iaitu Jibril AS diminta izin dengan Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menurunkan azab kepada mereka hak dalam rumah ni, hak subuh sampai masuk dalam rumah ni. Memang yang tu yang paling pure tuan-tuan, yang ni presiden-presiden nak kira ni, pengurusi-pengurusi lorong, hak ni semua hak pengurusi ni punya teruk perangai, sampai ketuk rumah orang, serbu masuk rumah orang, tetamu orang. Jibril minta, ya Allah, izinkan aku turunkan bala kepada mereka. Allah izin. Maka Jibril waktu tu orang lah, orang, dia pergi depan, dia pegang muka mereka ni, buta. Allah sebut dalam Quran, ada tuan-tuan ayat tu, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur. Kami butakan mata mereka melalui tangan Jibril. Waktu tu Jibril pegang tu, buta, 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 penuh dalam rumah tu semua, lelaki tak nampak. Nak pegang apa pun tak boleh. Waktu tu senanglah nak tendang keluar. Tu saya tambahlah. Kan? Dah buta nak buat apa dah? Habis. Kemudian dah habis selesai, balak turun esok subuh. Waktu tu dah malam, sampai ke malam. Maka tetamu-tamu tadi bermalam di rumah Nabi Lut AS. Subhanallah. Tapi tak tidur lah malaikat, dia tak makan. Walaupun dia berupa, waktu dia berupa tu orang bagi ayam, dia takkan makan. Memang dia tak makan malaikat. Dan dia tak ada nafsu makan, tak ada nafsu syahwat, dia tak tidur. Bila dekat-dekat dengan subuh, malaikat pun beritahu, wahai Lut, sesungguhnya masa untuk kami turunkan azab begitu dekat. Oh, ni gerun ni. Wahai Lut, sesungguhnya masa untuk diturunkan azab itu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Wahai Lut, sesungguhnya subuh sangat hampir. Keluarlah kamu dan ahli keluarga kamu. Nabi Lut pun bawa dan kata para malaikat, wahai Lut, ketika kamu keluar nanti, jangan pandang ke belakang. Hak ni cerita jangan pandang belakang, hak sungguh tang ni. Buka filem tu. Tuan-tuan, ni sungguh ni. Wala yaltafit minkum ahadun. Ada tiga tafsir. Salah satu tafsiran, jangan tengok belakang. Kerana azab yang kalau kamu tengok saat ini, menggeletar tubuh badan kamu. Tengok azab tu. Kira Nabi Lut duduk berjalan ni, dia keluar pergi mana? Dia keluar pergi ke Puak Menakan dia. Jauh kan? Ribu kilometer. Ribu kilometer. Daripada Sadum tu nak pergi ke Palestin, ribu kilometer. Tak silap saya, 1,000 lebih. Jauh. Nah. Kira dalam perjalanan tu, waktu Nabi Lut keluar dengan anak-anak perempuan dia yang beriman tu, janji tuntut turun azab tu sangat-sangat dekat. Sangat-sangat hampir. Sekira-kira duk tengah keluar tu, jauh sikit tu, boleh nampak azab sudah pun diturunkan. Tapi malaikat pesan dah, wala yaltafit minkum ahadun. Jangan-jangan tengok ke belakang. Kata para ulama tafsir, takut kamu, dia jadi tengok azab tu jadi macam mabuk. Boleh jadi mabuk, boleh jadi hilang akal. Tuan-tuan, bukan kena azab, tengok azab. Allahu Akbar. Apa dia? Kata para malaikat, bila keluar ada Nabi Lut, tuan-tuan, berapa orang aja yang beriman? Keluar anak perempuan dia, berapa orang? Selamat.
Malaikat pun ubah bentuk jadi malaikat, tiga-tiga orang tadi ni. Lalu kata apa nama ni, para ulama tafsir, Jibril guna satu sayap, bukan satu sayap, satu pelepah dia aja. Hujung dia cungkir sikit dah. Mula-mula Allah sebut dalam Quran dia turun sayhah. Boleh baca. Sayhah ni suara dia mai, tuan-tuan, bila mai suara gerun daripada langit dia mai pung. Suara tu bingit didengari oleh seluruh penduduk Sadum tersebut. Suara apa ni? Dia turun pung daripada langit, suara yang kuat. Sayhah minas sama. Dah turun satu suara yang kuat mai ke bawah tu, cungkir naik. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian Allah arahkan Jibril untuk mula azab yang kedua, iaitu bumi tu cungkir, hak bawah tu naik ke atas, hak atas tu pi benam ke bawah. Cungkir, cungkir, lepas tu angkat, lepas tu empat. Cungkir, sedok macam tu, angkat, lepas tu empat kot ni, empat kot ni. Tu aliyaha asfalaha. Faja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan hak bagi atas ni terbenam, hidup di bawah. Terbenam, angkat satu bandar tu, hidup bawah. Kemudian kami turunkan juga hijarah mandud. Batu-batu daripada langit yang bakar siap-siap panah. Kata seorang ulama tafsir kata, setiap batu tu ada nama orang anak kena tu. Batu tu Allah Ta'ala bakar. Bakar tu dia turun, bom kena, kan? Kena tubuh badan. Kerah. Kena tu kerah. Yang hancur, yang kerah. No? Itulah bentuk azab yang sampai apa nama ni, malaikat arahkan Nabi Lut dan beberapa orang yang selamat tu untuk keluar dan tinggalkan, dan jangan paling ke belakang. Jadi saya rasa tekat tu dulu, cukup takut lama sangat dah. No? Sekadar tu dulu, insya-Allah moga-moga kita ambil iktibar daripada apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihi salam. Dan apa balasan yang didatangkan oleh Allah apabila mereka melakukan perbuatan tersebut. Sama-sama kita jadikan pengajaran dan panduan dalam hidup kita yang baik daripada Allah, yang lemah dan daripada diri sendiri. Aku luqawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami pada malam ini. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tajuk apa kau mulut moden? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha, Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina kami ridha, Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Allahumma inni amsaytu ushiduk wa ushidu hamalata arshik وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. شكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang kita kecap sehinggalah pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi Allah menjemput kita semua untuk berada di dalam rumah Allah. Kemudian solat berjamaah. Kemudian sama-sama dimuliakan oleh Allah insya-Allah dalam majlis ilmu. Tiga nikmat tu nikmat yang cukup besar. Ni sekarang ni duduk dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, dan tadi Allah SWT mengizinkan kita semua untuk sama-sama melakukan solat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita bersama dengan seorang rasul, iaitu salah seorang daripada 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitulah Nabi Lut ibn Harun ibn Azar alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 orang rasul dalam Quran.
Kalau baca, siapa yang baca tiap-tiap hari, bunyi macam pelik sangat siapa yang baca tiap-tiap hari, no? Macam agama lain je. Sepatutnya, sepatutnya semua tiap-tiap hari. Jadi kita boleh, yang duk baca tiap-tiap hari ni, boleh tengok sampai kat nama Rasul, boleh tanda. Boleh, boleh tanda. Daripada awal kita duk tadarus tu, kan? Sampai kat satu Rasul, tandalah. No? Sebelum tu, kalau tak hafal nama Rasul, print lah. Tanya Dr. Google tu, saat lagi dia buat keluar lah, satu-satu print buat keluar. Bila baca Quran, tanda. Tu salah satu cara nak tadabur. Salah satu cara nak tadabur Quran, latihan dia cari nama-nama Rasul. No? Sebab Quran ni dia terhad. Terhad 6236 ayat, bukan semua benda Allah sebut dalam Quran. Tak semua. Apabila Allah sebut, maksudnya perkara itu perkara yang penting. Perkara itu perkara yang asas. Perkara itu banyak manfaatnya. Dan kadangkala bila Allah sebutkan, spesifikkan satu-satu nama, bermaksud nama itu mewakili satu diri dan peristiwa yang sangat buruk pun boleh juga. No? Sama ada betul-betul hebat, kemudian Allah sebut dalam Quran, ataupun nama tu betul-betul tak elok, kemudian Allah sebut dalam Quran.